Selamat siang semuanya. Mana suaranya yang ada di sini di turnamen olahraga selebriti Indonesia bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Lebih keras lagi, mana semangatnya? Wow. Senang sekali hari ini adalah memasuki episode ke-7 dan akan menyaksikan 2 partai badminton sekaligus Super Exhibition Match dan juga final men's badminton antara Valentino Jebret melawan El Rumi. Apakah El Rumi dapat menumbangkan sang juara bertahan kita, Valentino Jebret? Kita akan menunggu siapakah yang akan menjadi juara men's single badminton di turnamen olahraga selebriti Indonesia season kedua bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Tapi sebelum masuk ke partai utama, nanti kita akan melihat Super Exhibition Match. Mana suaranya? Fansnya Arya Saloka mana? Arya Saloka yang berpasangan dengan pemain badminton legendaris kita, Chandra Wijaya. Arya Saloka dan Chandra Wijaya, mereka akan berpasangan melawan. Mana suaranya untuk YouTuber yang sekolah di Jepang, terkenal banget, pinter matematika, Jerome Polin. Jerome Polin yang akan berpasangan juga dengan pemain legenda juga yang ganteng, Ricky Subatja. Dua pertandingan ini seru banget, di mana Arya Saloka dengan Chandra Wijaya akan melawan Jerome Polin yang berpasangan dengan Chandra Wijaya. Wow, dan abis itu baru kita akan masuk ke partai utama, partai final men single badminton antara El Rumi melawan Valentino Jebret. Top, mantap, is the best, semangatnya, suaranya, karena sudah pada gak sabar dan punya semangat yang membara. Sebelum kita menyaksikan match pertama, partai final badminton men single, kita akan saksikan dulu prediksi jalannya pertandingan dari para komentator. Silakan Ibnu Jamil, Rico Ceper, dan Ricky Subagja. Yes, kembali lagi di ajang turnamen olahraga selebriti Indonesia season kedua. Kita ketemu di weekend ini Sabtu. Semoga pemirsa di rumah juga sehat-sehat selalu seperti kami di sini. Ada Ibnu Jamil. Sehat. Dan yang ganteng, no. Ini ganteng semua ini. Ganteng. Iya dong. Ricky Subagja. Yes. No, hari ini banyak pemirsa yang menantikan di satu dua hari inilah. Ya. Ini merupakan pamungkas dari TOSI season kedua. Di mana hari ini mempertandingkan cabang bulu tangkis. Nanti Kang Ricky juga main loh. Eh, main. Eksebisi dia nanti. Siap. Tapi pertama yang akan kita saksikan adalah El Rumi final badminton tunggal putra melawan juara bertahan Valentino Simanjuntak Jebret. Wow. Wow. Big match ini ya. Big match. Wow. Prediksi lu dulu temennya sebelum ke Ricky. Kalau Valen sering ngeliat main bulu tangkis. Yes. Memang Valen ini terkenal selain jago mengolah-ngolah kata ya. Dia juga jago mengolah si kulit bundar, bermain bola. Terus sekarang olahraganya dia nambah tenis. Main juga ya, dan sekarang badminton. Ngadu cupang juga. Ngadu cupang juga. Nah, kalau Valen udah ngelihat memang agility-nya untuk badminton seperti apa. Yang penasaran nih El Rumi. Ya. Setelah kemarin dia habis mengalahkan Jeffrey Nicole di cabang olahraga boxing. Ya. Wah, dia katanya rencana habis badminton perahu naga. Dia main kejauhan, ngapain Kalimalang banjir gitu. Nah, ini juga salah satu artis yang memang agility-nya di dalam dunia olahraga banyak juga nih bisanya. Ya. Main bola bisa, boxing bisa, ya. Lari bisa, kuat. Renang. Pernah juga lari bareng sama El Rumi. Ya. Oh, yang waktu dikejar orang sekampung. Enggak ya? Enggak dong, itu beda. Oh, iya. Itu pas nyolong mangga ya. Enggak. Nah, sekarang badminton nih. Kita lihat nih, penasaran juga dengan El Rumi. Kalau menurut pengamatan, nah ini pemain betulan. Iya, ada beberapa yang sepakat ya. Saya sama Bung Ibnu ini tadi bahwa bagaimana Pak Alan Jebret, Jebret ya. Memang beberapa kali. Kalau jepret begini, Pak. Kalau jepret tuh ini karet gadu-gadu. Sama cicek tuh jepret. Jebret. Jadi sudah
Ya, pengalamannya lah. Yes. Ya. Karena dari pertandingan ke pertandingan, ditambah latihan kan kepercayaan dirinya makin meningkat. Jadi ya, kalau jebret, saya rasa dari segi pengalaman, ya event-event seperti ini mungkin dia sudah biasa lah. Ya. Ya. Nah, tapi justru dari L nih, ya kan, yang memang secara apa, saya pribadi memang belum secara langsung juga memang jujur belum lihat. Gitu. Kalau usia ngaruh nggak, Kang? Usia pastinya ngaruh, ya. Tapi kalau dari segi L, pastinya juga menurut saya, karena ada beberapa cabur yang diikutin juga, tadi tinju apa. Jadi footwork-nya ini juga nggak kalah sama Valentino kan Jebret. Kan itu tuh, si El Rumi kan lebih muda dibanding Valentino. Ya. Nah itu, gue baru mau bilang. Ya. Ini masalahnya yang menarik juga El Rumi pas kemarin lawan Jeffrey Nicole. Yes. Dia endurance-nya itu bagus, wah, kuat, bagus. Ya, bagus. Kuat. Kuat. Ya. Kemenangan El Rumi kemarin pas boxing salah satunya adalah kekuatannya pada endurance. Dia daya tahan tubuhnya bagus banget. Dan ini harusnya kalau saya nih ya, Kang. Ya. Saya ngelihat mungkin bisa 5 sampai 7 poin itu saya udah bisa nebak kalau El Rumi dia bisa balikin dan main bagus, El Rumi harusnya bisa menang. Iya. Tenaga dia menang. Iya kan? Ya. Dalam permainan juga bersaing lah ya. Bersaing. Ya. Nah, Valen ini masalahnya itu dia. Apa tuh? Endurance-nya. Daya tahan. Daya tahannya, ntar kita lihat. Ya. Gimana kalau kita lihat ini? Head to head. Ini dia. Head to head kedua pemain. Ini dia the winner. 24 tahun. Tuh. Usia. Ya kan? 178 cm. Hampir beda setengah. Iya. Setengahnya. Makanya milenial versus kolonial. Iya. Benar. King champion. Tapi pastinya juga ya ini jebret 41 ya, 175. Memang secara jangkauan nggak beda jauh ya. Tapi dari segi pengalaman, kalau betul-betul bisa memanfaatkan, tidak ada kemungkinan bisa menang ya jebret. Betul. Tapi kalau El Rumi dengan tadi footwork, kondisi injuran, tenaga, ini bisa apa mengimbangi lah paling tidak menguras tenaganya jebret. Yeah. Ya ini bisa ngambil kesempatan. Kalau jebret katanya lu kan suka main sama dia juga. Untuk bobot main badan. Main apa? Main becek-becek kan. Ya jelas dong, Ben. Ya main badminton, main bola, ngonten bareng. Dia jebret juga di beberapa kesempatan mengatakan bahwa kendala di tubuhnya dia memang agak, misalnya agak sedikit masih, sedikit apa banyak ya, overweight. Iya. Nah, sehingga agility apa kelincahannya agak kurang. Lo setuju nggak pendapat? Dia ngakuin. Oke, dia mengakui kan. Ya, dan kita juga lihat memang dari segi kelincahan untuk mengcover area lapangan, ya itu dia agak PR. Ya. Cuma kalau Valentino Jebret dia bisa drive atau menyetir bola, itu bisa habis tenaganya El Rumi. Bisa kewalahan. Belum lagi tergantung mindset ya. Enggak dong rambutnya Valen. Belum, saya udah begini loh. Cedera. Rambut. Cedera kambuhan lututnya Valen tuh. Nah, itu masalah asam urat, Pak. Kayak kebanyakan makan kambing dia. Kalau Kang Ricky melihat seperti apa? Iya, tadi ya dari segi pengalaman dari jebret. Ya. Ya, itu memang enggak diragukan lah. Tapi dari segi usia tadi perbedaan yang memanfaatkan. Jadi gini, kalau tingkat usia seperti ini tadi jelas lah secara stamina ya. Tapi ini juga kalau pukulan-pukulannya istilahnya tidak boros, ya bisa jadi tadi Bung Ibnu sampaikan bisa juga kedodoran juga tenaganya. Jadi yang tidak efektif istilahnya, tidak efisien pada saat mengolah bola, pengembangan bola ya. Ini juga tapi saya yakin Valentino Jebret akan bermain seperti itu, Cepen. Dia akan lebih banyak mengarahkan bola untuk membuat pergerakan El Rumi ini boros. Gimana caranya menguras tenaga El Rumi? Yes. Saya berani. Nah, berani. Berani kalau kita comeback dulu aja. Oh, boleh. Kalau gitu jangan kemana-mana ya. Tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia season kedua bersama No Drop cat pelapis anti bocor. Ya bermacam-macam rasa dan bermacam ini tuh kayak apa ya? Somai versi. Jadi dia ada yang dimsum. Isinya kayak ini yang sudah ini isinya spinach. Oh itu ini ya, apa namanya? Ravioli. Iya. Ini pakai ricotta itu sebenarnya. Enak banget. Enak banget. Mana ya?
dia bikin si pastanya itu masih nyoy banget. Dia fresh pasta, terus dalamnya keju sama spinach. Ini enak banget. Ini mbak dia kapsa jualan bubur, semua orang bisa. Ini beda-beda apa sama? Beda-beda semuanya. Terus ini kita makan proteinnya. Full pasta sebenarnya. Dari potato. Iya. Dia tuh ini jadi dicampur sama tepung balakunya kalau misalnya. Ini dicampur sama si pastanya tuh dicampur sama tepung tepung kentang. Tuh, panjang-panjang. Admin saya mau admin dari suapin. Admin nggak fokus sama suapin. Ini keju sama keju, apa doyan sih makan ini? Tahu belum ya, cobain, coba, pengen tahu gue. Ini normal aja nih, enak banget semua ini. Ini enak atau karena lo kita apa? Ada 50-50. Ini cuma saus tomat doang sama keju. Cobain, cobain, enak gak? Saus tomat ya? Saus tomat. Cobain, cobain. Ini sih ya saus keju aja. Ini kalau gue kayak kalau keju banget gini kayaknya harus pakai cabai deh. Ayo keluarkan. Aku jadi penasaran ya, keju aja ini, segitu keju aja. Gedenya. Kalau yang suka keju ini kayak anak-anak nih pasti suka nih. Ini sebenarnya anak lo. Iya, anak pertama. Avatar gede. Sama di rumah juga gitu gua. Oh, ya cowok semua ya? Sama. Gimana kalau kita cocok keju? Kacau. Oh, you. Cocok pakai ini encopis tuh kafe encopis encopis nih ikan asin itu tuh mau kenapa lu kepos kenapa lu kepos memang ini menyenangkan banget ya ini enak banget kan ini udah full carb iya Emang cara bikinnya begitu atau gimana sih? Jadi tuh tadi tuh kalau lihat tadi itu tuh jadi dia tuh kayak ini sama tempat gede gitu. Terus kayak makan kayak jadi satu tempat gede gitu dibagi gitu porsinya. Cuman ya, we'll see. Emang tapi ini rasanya kayak baunya sih lebih kayak coklat banget ya. Banget.
apa. Tapi emang manis banget. Saya coba. Enggak. Itu bentuknya gitu ya. Tapi krimnya enak banget. Enak banget parah. Top. So, nih, dua lu bagi-bagi. Enak banget parah. Sumpah. The best. Dia harus rela dikalahkan oleh sang juara bertahan. Kita sambut El Rumi. Hai, saya El Rumi dan saya akan bertanding di final badminton men single di turnamen selebriti Indonesia season 2. Bantu rame-rame ya. Ya, nih. Ya. Nih, Master Tarno punya kotak bolong. Ya. Bolong. Di balik bolong. Nanti-nanti ada isinya ya. Bolong. Sambil lagi satu lagi. Oh, Mas Rapi. Terima kasih. Oh, saya lagi menghibur semuanya yang di sini. Oh iya ya. Nah, gini, ini juga ada lagi. Mana sih? Ini ada nih ya. Nah, terus saya unjukin ya. Orang dulu dari liatin ya, maaf ya Mas, kayak gini ya. Ya. Lihat nih, ya. Kosong katanya kosong. Kosong ya. Iya, awas ya. Ketahuan rahasianya. Oh enggak, ini enggak ada rahasia ya. Ya. Kemudian ya, yuk bantu rame-rame yuk. Satu, dua, tiga. Bin salabin. Bin jadi apa? Prok. Ada burung. Ada burungnya Pak Tarno. Iya, ada lagi. Ada kelinci. Kelinci. Hebat ya, Pak iya. Tarno kok bisa gitu sih? Oh iya, namanya sulap ya bisa ya. Sulap begitu Pak Tarno ya? Iya ya. Pak Tarno katanya bisa sulap mukanya jadi muda lagi, bener gak sih? Oh bisa. 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 Coba. Bin salah, bin jati apa? Prok. A-em, muda lagi. Mana muda, gak muda. Mana iya. Tepuk tangannya buat Pak Tarno. Tapi keren ya Pak Tarno ya. Iya. Pak Tarno, iya. Katanya Pak Tarno bisa memunculkan laki-laki yang satunya lagi lawan El Rumi itu ya, benar gak sih? Iya.
Coba gimana sih caranya ke kamera langsung dimunculin? Oh iya muncul ya. Salah Bin, dari apa? Prok prok prok. Coba semangat. 1, 2, 3. Bin salah Bin jadi. Iya apa? Prok prok prok. Aam aam aam. Ya mohon buka. Oke, ya. Coba lihat ya. Kosong ya, kosong kosong. 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 Buka rame-rame ya. Ya. Bantu rame-rame ya. Ya. Belum ya, bantu lagi rame-rame ya. Ya, jelas. Terus gini caranya. Bantu lagi. Bantu lagi. Supaya jadi. Supaya jadi. Bim salah, nah. Bim jadi apa? Aem. Bim keluar lagi burungnya. Iya. Tapi perasaan tadi gue manggil artis. Kenapa yang keluar burung ya? Iya. Kalau artis bisa kan didatengin langsung? Iya. Saya bisa. Katanya bantu saya ya. Evaldri. Kita akan hadirkan artis yang akan menjadi lawannya Arumi sebagai juara bertahan di Men Single Badminton Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia. Bareng-bareng. Bim salah, Bim jadi apa? Prok, prok, prok. Bim salah, Bim jadi apa? Prok, prok, prok. Bim salah, Bim jadi apa? Ya. Kosong, Pak Tarno. Pak Tarno, mana katanya bisa ilmu sulapnya? Oh, belum. Gimana ini, Kin? Kita mau hadirin artis yang cowok. Hei, Pak Tarno. Sini, Pak Tarno. Gimana lagi, coba. Ini artisnya mana gak keluar? Harusnya kan keluar dari sini. Coba, Bim salah, Bim. Ngapain dia masuk sih orang dia pesulap? Bim salah Bim. Buka ya. Apa? Bohongin sama dia karena dia bisa ngeluarin lu. Yang bener aja Pak, saya di sini dari tadi. Oh, pantes saya nyari enggak ketemu. Gua sama-sama nama burung sama kelinci. Iya. Tapi menurut Pak Tarno sebagai master, menang enggak dia final nih lawan Elrum mau kemana sih? Mau kemana sih? Ngapa sih, Pak? Mau kemana sih? Menang enggak? Aduh. Menang enggak? Menang. Menang? Menang. Lawan El Rumi menang? Menang, saya kalah. Bukan lawan Pak Tarno, lawan El Rumi. Ini dia juara bertahan kita, Valentino Jabret. Ini dia Valentino Jabret, sang juara bertahan Men Single Badminton. Halo, saya Valentino Simanjuntak dan saya akan bertanding di final badminton men single di Turnamen Selebriti Indonesia Season 2 dan akan lawan El Rumi. Kalau ditanya perasaannya, ini adalah perasaan yang senang karena banyak yang mengatakan tidak mudah mempertahankan daripada merebut, dan kenyataan bahwa saya sekarang bisa lolos babak final ya tentu saja itu berkat kerja keras, berkat latihan, dan juga berkat kemenangan yang saya dapat di babak sebelumnya. Apakah saya akan menjadi juara lagi di badminton posisi kedua? Yakin, saya yakin-yakinnya. L lebih muda, L lebih bertenaga, L lebih kemampuan fisik yang baik, dan juga L lebih segalanya. Tapi gue jelas lebih berpengalaman, lebih lengkap pukulannya. Dia lebih jago tinju daripada bulu tangkis. Oke, untuk El Rumi, jelas gue akan menghancurkan lo di final nanti. Bukan hanya dari sisi skor, tapi juga dari sisi mentalitas. Karena dengan followers yang banyak, dengan usia yang lebih muda, tentu akan lebih malu kalau lo kalah sama gue. Sampai ketemu di final nanti. Jebret! Halo, bertemu lagi dengan Astri di Putri Basi di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama Nordrup Cat Lapis Anti Bocor. Hari ini adalah penentuan ya, kira-kira siapakah yang akan membawa pulang gelar juara di cabang olahraga badminton men single. Ada Bung Valentino Jebret! Dan penantangnya ada El Rumi! Wah! Kalau El Rumi supporternya suaranya cewek-cewek bang. Kalau abang tadi supporternya suaranya cowok-cowok. Kalau El Rumi supporternya? Cewek-cewek. Cewek-cewek? Iya. Supporter saya rata-rata lagi kerja di parkiran. Ya. Itulah para supporter saya.
teman-teman yang bekerja sebagai security, sebagai tempat teman-teman parkir, teman-teman di bar, di mana-mana, pokoknya nggak bisa datang. Oh, nggak bisa, nggak ya. Jadi dipenuhi ya. Di streaming ya. Pada streaming semua. Pada ya. Streaming semua ya. Ini pasti pada udah nggak sabar kan ngelihat apakah Bang Valen bisa mempertahankan juaranya atau El Rumi merebut? Dilihat dari tubuhnya udah kelihatan. Sudah jelas. Jelas. Dari umur juga udah kelihatan. Jelas urat-urat saya udah penyok-penyok. Ini masih kencang semua. Aduh, ini masih seger ya? Masih seger. Pengalaman jauh kayaknya menang sudah. Saya sebagai cowok aja naksir. Jangan itu. Bagaimana Bang? Tapi dicoba lagi kali ya supporternya sekali lagi ya. Supporternya Bung Valen Tino Jebret, mana suaranya? Ada juga. Ada juga kata, ada juga. Banyak Bang, jangan gitu Bang. Kalau supporternya El Rumi, mana suaranya nih? Mohon maaf, tetap lebih banyak. Gak apa-apa. Yang jelas, kalau saya bisa ngalahin El Rumi, ya. Penonton Jeffrey Nicole akan mendukung saya. Menang poin, yang penting menang poin. Yang penting saya menang poin. Ya udah kalau gitu langsung aja deh El, mau nyampein apa nih sama Bung Valen? Berikan yang terbaik, semoga yang terbaik yang menang. Kita lihat. Kita gak usah kasih ejek-ejekan lah, kasihan udah umur. Gak enak, beda umurnya hampir, ini seumuran bokap soalnya. Seumuran bokap, gak enak. Ntar kayaknya orang tua, kualat. Durhaka ya. Ini orang tua aja yang ngomong deh. Iya, itu sebenarnya mengandung ejekan Bang. Saya juga orangnya respect sama El ya. Okay. Karena saya inget lagu-lagu dia ya, Kangen, Pupus, ya. Kamulah satu-satunya, ya itu kan lagu-lagunya dia bapak saya, bapak saya. Oh itu bapaknya. Oh beda era gini kan. Oh itu bukan dia ya. Udah gak relate emang. Oke. Enggak, saya respect sama bapaknya. Oke. Iya, karena saya melihat bagaimana bapaknya itu bisa mempengaruhi. Mempengaruhi banyak sekali orang di industri musik. Iya betul. Karena itu hari ini, saya untuk atas nama bapaknya, saya akan mengalahkan anaknya. Wow. Waduh, berat oke. Gak nyambung ya? Enggak. Tadi saya salah minum, saya minum sesuatu. Aduh. Ya udah kalau gitu kita pasti udah pada gak sabar kan. Tapi sebelumnya, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada Nodrop, cat pelapis anti bocor. Nah sekarang kita mau ke Kartika Berliana dulu nih yang mau bagi-bagi hadiah. Silakan. Pemirsa, barusan aku cek ternyata di luar lagi hujan deras. Nah biar nyaman dan aman kayak aku nonton Tosi season 2 tanpa ribet rumah bocor, makanya kabarin ya papa mama, om tante, bestie kalian untuk segera pakai produk No Drop, cat pelapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air, sangat tahan cuaca, serta dapat menutup retak rambut. Dapat digunakan pada tembok kamar mandi, tembok samping rumah, seng atau asbes, wuwungan, atap, talang atau sambungan, dan atap beton. No Drop cat pelapis anti bocor juga bisa berfungsi sebagai cat dekoratif, karena kini No Drop cat pelapis anti bocor mempunyai lebih dari 10.000 pilihan warna menarik. Jadi kamu bisa bebas kreasikan warna yang kamu suka. Dan No Drop cat pelapis anti bocor sangat mudah diaplikasikan loh. Nah sekarang aku mau bagi hadiah 1 juta rupiah ya. Sudah ada Abdul Aziz di Bekasi, ada passwordnya loh. Kalau aku bilang No Drop, kamu jawab No Bocor-Bocor. No Drop. No Bocor-Bocor. Oke, pertanyaannya pakai No Drop cat pelapis anti bocor agar atap rumah kita tidak A. kebocoran, B. ambruk. A. kebocoran. Selamat 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh... Pemirsa, jangan lupa untuk urusan bocor-bocor, kita percayakan pada No Drop, No Bocor-Bocor. Mana suaranya semua yang ada di sini? Yes! Wow, karena area lapangan sudah siap, player juga sudah siap, supporter juga makin semangat. Langsung saja kita akan mengundang perangkat pertandingan untuk dapat memasuki area lapangan. Dan jalannya pertandingan akan dipimpin oleh Bang Ipul sebagai wasit dan juga Mega Sulistia sebagai hakim servis. Format pertandingan adalah race to 2 set dan 1 set race to 21 point. Langsung saja. Mana suaranya yang ada di sini, Wendy? Selamat menyaksikan pertandingan pertama partai final badminton men single antara Valentino Jebret melawan
Arumi. Baik, ya. Kita sudah melihat kedua player sudah memasuki lapangan dan tadi juga kita sudah mendengarkan present yang sangat luar biasa dari Raffi Ahmad. Terima kasih Raffi, Valentino Jebret dan juga Arumi tengah bersiap-siap untuk memulai pertandingan dari cabang olahraga badminton. Ini adalah partai final dari turnamen olahraga selebriti Indonesia. Yes. Dan tentunya TOSI ini adalah tontonan sportainment yang memang menampilkan olahraga dan juga entertainment. Jadi orang-orang yang berkecimpung di entertainment mengeluarkan kemampuan terbaiknya dari cabang olahraga yang memang digeluti. Dan ini adalah Valentino Jebret yang tadi kita sempat lihat pemanasan. Yes. Dia sebelum ini berlangsung. Mm-hmm. Sangat serius sekali Ceper. Betul ya. Ibnu dan Kang Riki sebagai juga pemirsa di rumah. Ini merupakan sekali lagi final untuk Tunggal Putra di ajang TOSI di season kedua. Dimana di sesi pertama Valentino Jebret menjadi juara, dan ini juara bertahannya berarti ya. Iya, season pertama ya. Di final season pertama, Jebret mengalahkan Raffi Ahmad, Tunggal Putra. Iya. Kali ini ketemu Arumi. Iya. Iya. Kak Riki, analisa ya, Anda? Kalau dari tayangan tadi ya, dari Jebret ini bagaimana persiapan latihannya ya, begitu luar biasa. Mm-hmm. Kalau saya lihat juga dampingi oleh pelatih-pelatihnya juga pelatih-pelatih. Yang gak main-main ya, ini iya. Jadi memang keseriusannya juga betul-betul katakanlah untuk jadi juara bertahan nih di TOSI season 2 ini luar biasa. Tapi L juga jelas bagaimana ingin mengasah kemampuan ya di final ini. Serius pastinya ya, luar biasa. Kalau kita bilang tadi pertandingannya kolonial versus milenial ya. Usia jauh tapi pengalaman juga kadang bicara nih. 24 berbanding 41. Iya, balik lagi ya tadi. Kalau Valentino kan kita lihat memang pengalamannya dia udah menguasai apapun di ajang atau panggung dari TOSI ini, jadi juara bertahan. Betul. Jadi angin atau mungkin suasana dari stadion ini udah dikuasain sebenarnya sama Valentino. Iya. Penting ya sih Kak Riki kita untuk istilahnya beradaptasi dengan lapangan dan penonton di sebuah stadion gitu lapangan. Kak Riki siapa sih dia dari tadi nanya-nanya mulu. Enggak, justru makanya. Saya kan kamu nanya-nanya terus loh. Iya, saya Hasim Pak. Iya, jadi pastinya juga sangat penting ya. Bagaimana kita akan, makanya setiap pertandingan itu ada namanya cek lapangan, coba. Ya, practice hall ya. Practice hall itu namanya. Practice hall itu di lapangan yang sesungguhnya, juga di lapangan tempat memang akses gak jauh lah. Kang Riki waktu Olimpiade, All England, kayak gitu juga pasti ada. Ada, kan? pasti ada. Ya. Tapi dari segi pertandingan sendiri, ini kan dari event atau dari pertandingan ke pertandingan, ini kan juga menambah jam terbang, menambah kepercayaan dirinya juga lebih ya. Betul. Dan pemanasan sedang dilaksanakan oleh kedua pemain ya, Nung ya. Ya. Valen ini powernya cukup kuat, cukup baik beberapa kali kalau kita melihat. Arumi semoga bisa menimbang. Ya, Cepero, kalau Valen kita lihat memang dari sisi pukulan dia lebih nyaman ya dan sudah lebih lihai. Ada Raffi juga. Ya. Vi, prediksi lu menang mana, Vi? Ini yang ngalahin lu di final tahun lalu, TOSI 1, Valen. Di final ketemu lu kan? Iya. Ngalah waktu itu ngalah. Enggak, itu bercanda. Tapi gua pernah main lawan L. Bagus gimana? Gue main double, gue sama Gading, dia sama Ferro. Ferro menang, meskipun tipis. Oh. Nah, kalau permainan dari L sendiri gimana menurut? Bisa ngalahin Valen nggak? Kalau menurut gue memang secara apa pengalaman, Valen lebih bagus. Tapi gue akuin fisik dan lain-lain ini, L ini endurance-nya bagus. Dan L ini latihannya sungguh-sungguh banget. Dan juga dari kemarin Valentino Jebret agak keringat dingin, panas dingin. Karena di usianya Valentino Jebret memang lawan anak muda, pasti ada rasa insecure meskipun pengalaman juga di atas segalanya tapi stamina juga di atas segalanya juga. Betul. Nah, tinggal bagaimana nanti ya memanfaatkan kesempatan ini L bisa dengan pukulan-pukulan tadi yang tidak boros istilahnya harus efektif umpamanya pun sampai terjadi rubber game atau rubber set ya. Bisa jadi khawatir stamina daripada Jebret ini bisa terkuras. Bisa. Oke, siap main. Sebenarnya banyak dari kemarin analisa yang diberikan oleh teman-teman juga di TOSI 1 maupun TOSI 2. Lawan Jebret, bola jangan ke badannya nih katanya.
harus dilariin ya. Lariin, belakang lob. Bisa keluar ke pintu depan, ke mana ini, ke GBK, ke Jawa, ke Pasar Pramuka, ke Jawa. Puter baliknya gak enak, Semanggi macet soalnya. Iya. Asal net, belakang, samping, kiri, kanan. Ini nih, sebentar lagi akan dimulai pertandingan dari cabang olahraga badminton men single tunggal putra. Tunggal putra antara Valentino Jebret dan juga El Rumi. Saya yakin ini para penonton semua udah penasaran kira-kira siapakah yang akan memenangkan pertandingan ini. Yes. Kita akan lihat El Rumi yang gak ada hubungan sama El Loco ya? El juga? Gak ada. El Rumi, El Loco, El Eldul. Enggak, Al Eldul gitu ya. Sekilas wajahnya El ini kalau saya ngeliat tuh kayak saya kayak ngaca nih. Kenapa ngaca? Miro, kayak mirip. Wah, oh mirip. Oh. Kalau sama Valen, kalau sama rakyatnya El. Nama wasit. Saya El Rumi. Kosong, kosong. Terpis, kosong sama. Yes. Main. Set pertama. Play. El serve. Final. Oh, terlalu anak nafsu, muda sekali. Nafsu. Anak muda sekali. Sudah sangat bertenaga sekali. El. Tapi sayang akurasinya masih belum. Ini anak muda lawan anak konda nih. Seperti itu. Aja. Trick shot. Kagak. Bukan trick shot, bukan. Itu buat trick shot. Emang kagak kena nih. Oh, gak kena. Kan ada angin juga. Kadang-kadang. Valentino Jebret. Pengembalian baik sekali. Iya. Valentino. Yes. Mencoba. El coba instruksi pelatihnya dong yang kita dengar. Panjang kiri kanan. Kiri kanan depan, kiri kanan baik depan itu. Tidak fokus. Kalau bolanya bolak-balik ke badan ke arahnya Jebret sih. Ya. Selesai El. Karena Jebret badannya katanya udah memang berat dan lututnya suka kendala. Oh, keluar tadi Ceper ya. Indah servis dari El mendapatkan poin pertama. 1-3. 1-3. Iya. Ini masih menarik nih. Baik sekali. Oh. Itu dia. Tidak mengejar Valentino Jebret. Ya, nah ini dia sepertinya El Rumi ini juga dia santai juga. Santai. Ini kelihatan dua-duanya bisa apa ya? Bisa santai. Iya. Iya betul. Oh lembut saja tadi. Oh kita neti. Yes. Bagus. Masuk. Oh yang bisa. Enggak masuk. Gak nyampe. Oh iya. Tiga nyampe. Sama ya. Ya. Tiga sama. Tinggal L yang istilahnya ngocok si Jebret atau Jebret yang ngocok permainannya si L ya. Iya. Berhubung saya kenal Jebret dan juga El di sini, Jebret main bola, El Rumi, saya lari bareng, saya sebagai analisator saya tidak boleh memihak. Tapi kalau dipaksa saya akan pilih El karena saya Genzi. Genzi. Sama-sama seumuran. Raffi pilih siapa, Fi? Seumuran. Sebenarnya sih ya saya 50-50 sejujurnya, tapi kalau pengen El biar lebih semarang, ya El Rumi yang menang. Yeah. Tapi juga Valentino Jebret kalau menang juga orang semakin gemes gitu pengen ngalahin dia. Ah. Pasti. Sebenarnya kalau saya lihat sih di sini Valen bisa banget untuk masih bisa banget untuk menyetir El Rumi. Ya, itu setuju. Catching Abdel di tenis meja ya. Iya, tapi juga bagus sekali. Tappingnya sangat panjang sekali. 5. Tapping panjang tuh kayak gimana sih, Mas? Panjang nyampe. Kalau saya lihat sih di sini Valen kelihatan saya lihat masih bisa untuk apa ya? Mengendalikan. Trick shot. Datar pit. Tapi gagal. Sayang sekali. 4-5. Bungu ketat. Kita lihat coba tipuan. Tapi emang gak kena ya. Iya. 4-5. Woi. Bagus sekali. Nah, mesti begitu. Pengembalian yang mudah. Datar pit. Pembalap. Pembalap ya. Bukan. Abis itu mah Rafi kemarin ya? Iya dong. Rosi, aduh. Ajakin Tosi, mau gak Valentino? Nah dia udah 7 kecil. Lah karena itu gue gak ketemu sama Rosi. Rosi Lalahi, beda Rosi Lalahi. Salah kamar. Yes. Pindah terbit 5-7. Cukup ketat sejauh ini. 5-7. L serve. Kita gak tahu kalau dari tayangan dan masyarakat lebih senang juara barukah atau
Oh. Bola takut. Smash aja. Cuma aja. 6 putih. L Jamaluddin. Jalaluddin. Ah. Nah. Aduh, saya. Pengamatan yang cepat. Rusher pitch 8 out 6. Tapi di sini ya. Valen sengaja dia berusaha menahan untuk tidak mengikuti ritmenya L, yaitu jadi dari tadi main santai dia. Menikmati ya. Iya, maksudnya mencoba untuk, karena kalau secara gesitnya kan pasti si L lebih gesit. Iya. Tapi L juga belum kelihatan dia. Itu kalau di tenis, tuh potongan bacok itu rapi banget. Dipotong maksudnya disilang slice kayak pendek gitu dan besok dia lo tantang gitu. Iya, beratnya tantang rapi and white. Besok 10 tenis sama atletik berarti. Iya, besok kita akan ada tenis, atletik dan juga final. Iya, atletik dan tenis. Pingpong juga dong. Surya juga. Surya. Hesti. Jadi besok ada tenis, badminton dan juga Estafet. Ya, atletik. Bagus sekali drop shotnya. Kemilan begitu, Valen cepat akan over. Sengaja Valen juga tidak mengejar karena dia takut cedera. Kampuhan ya. Karena memang Valen itu kalau orang yang bisa main depan belakang dia, aduh, bagus sekali tapi. Iya, Valentino Alrobe. Seperti itu terus, seperti itu. Menipu. Iya. Alrobe mencoba menipu. Kalau memanfaatkan lebar lapangan, dia ya tahu. Nah, seperti itu kiri kanan. Alrobe sudah tahu nih. Kelemahan dari Valentino Jebret. Dari posisi pertama juga banyak yang seperti itu, tapi kadang-kadang gini. Dia mukul aja nggak kena. Macam mana lagi mau tahu kiri kanan. Oke, kalau begitu ini pertandingan semakin seru, jangan kemana-mana. Yes. Tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Waktu depan sih hot coklat waffle. Oh iya, di sini. Bagus banget, suami habis makan waffle. Enak. Mau apa? Kejunya. Dari Jakarta. Baik, kembali lagi di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia. Bersama Nodrok, Cet Lapis, Anti Bocor. Ini dia tadi best moment ataupun dia. Langsung kita berikan Budi trick shot yang gagal. Trick shot kebanyakan tempat freestyle ya. Bentar lagi di rumah di Andara juga ada tempat pintu kan ya? Iya dong. Udah jadi ya? Iya dong. Bulan depan udah bisa dipakai. Bukan bulan depan, minggu depan gak nyampe, seminggu lagi bisa. Jadi bisa latihan, tapi udah selesai tosinya ya, gak apa-apa kan untuk persiapan. Persiapan stress. Season depan. Iya. Tenis udah kolam. Oke, kita kembali ke lapangan. Skor sementara, poin 11-10. Masih tipis ya? Masih tipis. Wow. Bagus sekali. Cross. 11 sama. Cross yang sangat-sangat mematikan. Mematikan. Di lapangan licin ya. Oh, licin. Enggak. Belum bayar uang SPP kayaknya. Enggak. Itu licin di bel. Mungkin wasit bisa usulin pakai keramik kali ya.
licin sakit dong. Sakit jatuhnya. Untungnya juga dia punya tubuh yang jangkung ya, spesial. Maksudnya lebih tajam ya. Tapi kalau saya lihat, Elrumi masih agak ragu-ragu mukulnya. Yeah. Masih berhati-hati dia. Okay. Dia belum keluar ke apa ya, zona nyamannya dia. Permainan aslinya ya. Betul. 11 sama. Oke, okay, bola di Valentino Jebret. Ah! Pindah servis. Servis yang tidak sempurna oleh Valentino 12, Jebret. Mengakibatkan 11. Poin untuk Elrumi 12-11. Yes! Awal ya, modal dasar. Ah, sikat lagi. Up. Jadi L kalau... Oh, bagus sekali. Ukuran besar raket dari Elrumi ya. Emang segitu ukurannya dari... Diserok gak kena soalnya. Ah, Jebret buang-buang poin. Pindah servis 13. 12. Full servis. Kita lihat, iya pukulan demi pukulan. Pindah servis 13 sama L. L. Enggak dong. Mungkin enggak. L diberikan peringatan itu ya. Dia dikasih peringatan, kukunya belum digunting. Minum susu dulu. 13 gigi. Valentino. Oh, baik. Tipis saja. Oh, jauh itu dia. Awalnya mencoba untuk pukulan drop shot. Drop shot. Tapi saya enggak sampai bolanya ya. Mungkin pelatihnya L Rumi menganjurkan untuk L bermain depan belakang depan belakang. Yeah. Oh, nah, itu pukulannya tajam itu. Itu pukulannya tajam itu. 14 sama. 14 sama loh ini. Sengit. Ini cukup. Wis. Ah, wow. Itu mau dibuat tapi bukan dibuat sih. Ketipu. Iya, ketipu dia sendiri. Ketipu diri sendiri itu. Jangankan lawan, nonton ketipu juga. Itulah apa trik, bukan trik. Sulitnya bola. Bola ajak, bola atas, Ben. Bola atas ya? Iya. Servis 15 sama. Unang-unang kali juga ya. Out. Oh, tidak sama. Sudah servis 16, 15. Wow. Oh. Itu dia, jangan tidak, dikasih bola. Tidak ada angkung. Jangan dikasih apa ya, pukulan-pukulan angkung. Karena Valen itu punya smash yang cukup bagus juga. Tanpa lompat lagi. Oh. Hai, bagus. Nah, Valentino Jebret sudah. Sepertinya tadi El Rumi kurang pendek. Terlalu, meskipun dia main net, tapi masih agak tinggi di atas net. Iya. Valen, sir. Ah, berapa kali Valen? Iya. 16-18. Angin ya. Iya. Ngikutin beliau. Padahal angin tadi ada dapat membaca. Yes, it. Hey. Boya-boya gitu. Angin kurang gede nih. Kurang gede. Ini apakah mereka ada rasa grogi? Oh, tipis-tipis sekali. Yang keluar ya, permainan ini. Iya. Tapi memang Valen ini masih secara teknik saya lihat masih di atas ya L. Atet. Maksudnya silang. 18 net silang. 19. Ini berapa skornya? 18-19. Masih tipis kita lihat ya. Saya enggak tahu siapa yang ambil. Up. Oh. Atau justru Elrumi akan menahan laju dari Valentino Jebret. Sudah servis 19-20. Oh, pelanggaran di fair. Teknik terlalu keras, teknik spending. Teguran untuk Valentino Jebret. Oh, terjadi debat cukup panjang. Valentino kita tahu teknik debatnya juga memang tidak mau kalah. Tidak garis kayak. Iya. Minta tayangan ulang sepertinya. Maksudnya lihat. Ya, karena ini memang di angka krusial ya dan masih mepet ya. Iya. Maksudnya. Ini yang selalu paling dari kemarin bilang kan. Cara dia mungkin untuk mendelay. Membuat momen. Padahal dia narik angkot ya. Narik angkot. Enggak dong. Narik napas. Narik nafas ini bisa jadi. Bisa, teknik Valen untuk tarik nafas. Gak bisa.
biasanya ini kena kartu. Tidak boleh melawan. Oh, tidak boleh melawan. Masa kartu kuning dong. Kuning. Iya. Biasanya paling alah dia duduk di mulai L. Ah, ini kita lihat apakah drama yang terjadi di sini. Ini sih bukan gimmick ya, serius deh. Dia ada 15 ini nih kayaknya. Peringatan sekali. Biasanya dapat kuning, abis ini kalau nggak tipes. Kuning, tipes, DBD biasanya. Hey, muka yang kita 19, lihat tidak 20. Begitu menerima sepertinya keputusan dari wasit. Ya, ya. Valentino Jebret. Apakah L bisa membuat jus? Aduh, tanggung sekali. Sudah saja bagi Valen. Tadi sayang sekali pengembalian dari nama dimasukkan Valentino Jebret 21-19 set pertama Jebret unggul atas El Rumi. Nah, saya sebagai komentator saya tidak boleh memihak, tapi untuk saat ini saya megang Valen. Ya, itu namanya mihak. Megangnya udah menang lagi. Bagus sepertinya dia di set pertama bisa menguasai dengan meskipun tipis ya Cepero dan betul. Juga Ravi 19-21. Kita lihat di tosi satu maupun tosi kedua ya cukup rapat ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita akan masuk ke set kedua tetap di turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2 bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Ini kasih lihat kapitannya. Gak ada sedih loncat-loncat ayo maki. Jadi apa? Jadi siapa dengan? Bukan, kapitan kali. Apa? Tak. Kapten. Iya, oke. Okay. Coba kasih lihat bajunya. Shock. Sini, adik kasih lihat dulu bajunya. Nanti abis itu kita ngopi bareng sama Om Oli kapitennya. Yuk. Itu, nanti kita tanyain itu ya, mixer truck. Coba Ari udah bagus belum pakai ini, pakai baju kapitennya. Ini ada koinnya, ini buat bayar mixer truck-nya. Kata mixer truck-nya katanya harus bayar kalau mau datang. Aja, mau jadi apa? Kapiten. Wow, jadi kayak seperti gini aja ya. Mana tadi permennya ya? Bayarannya. Ini bawa pedang. Bawa pedang. Ah, iya. Tuh pedangnya dibawa. Nih, pegang. Kapitan. Tapi ini kelihatan ya? Gak apa-apa. Aku seorang kapiten. Aku seorang kapiten. Coba ininya. Dek, tadi ada ininya nih. Mempunyai. Yang kayak orang tidur sebelah. Kalau berjalan. Itu. Ini yang ditutupin lagi. Ini bisa. Ini topinya belum. Kalau berjalan prok 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 aku sih tapi dalamannya jelek ya. Sini sini tadi. Oli, bentar ini dibuka dulu kaosnya. Iya. Ambil permennya, ambil. Ja, permennya diambil, Ja. Aku berjalan prok prok prok. Aku seorang kapiten. Sini, ini Simon. Ini kapiten Om Oli. Sini sini sebentar dulu. Bagus gitu deh bajunya, Dek. Iya dong. Kayak orang Madura ngil, Wi. Nah, oh, enggak mau pakai matanya ya udah. Udah ini aja. Bawa pedang aja, bawa pedang. Bawa pedang. Nah, pedangnya dibawa. Cet, cet. Mempunyai pedang. Mempunyai permen pendek. Kalau berjalan. Nah, cet, cet, cet. Cat, Ryan Cat, lihat sini. Jangan gitu nanti copot. Ya, kapiten. Pakai ininya kapiten. Lihat Om Malik, senyum, senyum tipis-tipis, senyum lebar-lebar. Ya, kapitennya gagal kalau gitu. Mau ini pakai dulu topinya. Pakai. Nah, oke, okay. Senyum, sesukain. Senyum, senyum. Ajo, bulu dru, gimana bulu dru? Bajunya bulu dru ya. Iya, bajunya bulu dulu kan? Bulu! Iya, bulu dulu! Gimana goyang gemoy? Oke, gas! Oke, gas! Gimana? Bagi sus! Sus, bagi sus! Ya, makan aja! Makan aja! Nani? Omae wa mou shindeiru! Lupa! Maaf ya. Makan. Nanti diambilin yang baru. Yang udah kena tangan dulu sih pegang kaitan ini. Ya, diambilin nanti tiara.
Pakai dulu. Coba pakai dulu ininya aja. Marah eh. Senyum ke Molly. Marah. Kasih tahu marah gimana, marah gimana. Senyum. Kerung gimana kerung, mukanya kerung. Senyum. Kecewa gimana kecewa? Satu, dua, gimana bahagianya? Tiga. Hidungnya mekro, gimana hidungnya mekro? Kerung gimana kerung? Hidungnya gini dong. Hey. Oh, sama nyanyi ini deh. Lihat kebun penuh dengan apa? Baju kakak. Iya, baju kakak. Kayak gini. Oke, gimana kakaknya? Lagi kayak gimana kakaknya? Kayak gini. Hujan. Gimana? Pecahin. Pecah. Udah. Yeay, yeay. Hujan, oh. Yes, kembali lagi di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Yes, kita lihat di sini di set pertama tadi sudah dimenangkan oleh Valentino Jebret dan sekarang kita sudah masuk di set yang kedua. Betul kan, masih kita menemani ada Raffi Ahmad, ada Ibnu Jamil dan ya. Lihat juga akan bergabung Mbak Gigi. Kita menyaksikan tunggal putra final. Saya di sini berharap untuk set kedua El Rumi memberikan perlawanan dan menang. Harusnya. Rubber set. Oh. Kalau rubber set ini akan lebih menegangkan untuk keduanya dan untuk para penonton pencinta SCTV, Rans Entertainment dan Video.com. Ya. Dan nanti itu merupakan memang banyak banget pencinta di Indonesia ya. Selamat sore. Selamat kita sore, lihat. Gigi. Oh. Bagus sekali El Rumi. Pertama untuk Valentino Jebret di set kedua. Ah, itu L kali. Itu L yang maksudnya. Enggak nyampe. Oh, itu Valentino Jebret. Iya. Enggak nyampe. Oh, nyampe. Iya, seperti kasih, Vi. Kasih yang tak sampai. Oh. Hati-hati. Nah, ini terlalu masih tinggi, agak tinggi. Ya? Itu kurang tinggi. Masih iya, masih. Ah. Masuk kan tuh? Iya, masuk. 2-0. Ini El Rumi harus keluar lagi nih permainan-permainan yang tadi di set pertama. Mulai berani untuk mengeco pergerakan ya. Valen. Atau Valen lebih serius ya, lebih fokus. Ah. Smash. Oh, bagus tipuan. Lihat. Baik sekali. Oh, Natsu. Berpancing emosi. Karena dimainkan tadi bola-bola pendek. Iya, betul.
Gigi suka badminton gak Gigi? Kalau main I don't like, aku karena gak bisa. Tapi waktu itu main bagus. Gak, lihat permainan yang sangat bagus sekali tadi. Jauh, bagus, out tadi. Tadi masih diambil. Karena mungkin tadi, ini tinggi. Hei, ditipu terus. Masuk. Masuk. Valen mau tiduran ngapain? Valen lagi main. Tidur siangnya nanti. Iya memang harusnya ini L lebih tajam dikit aja bola. Kalau drop shotnya dia lebih tajam, lebih menyusahkan si. Tambah. Kalangin dia. Valen saya. Berapa poin? 4-1. Tidak cermat kembalian dari El Rumi tadi. Maka sudah mulai kehilangan konsentrasi. Betul. Belum tentu nih. Ayo El! Nah, yang pernah nyobain main ganda dan juga campuran sama Raffi. Iya. Pernah kan? Raffi nih. Campuran. Iya, tunggal dan ganda. Gimana Raffi? Sebenarnya ya kalau main sama bedanya lebih kalau sama laki-laki tuh main lebih apa ya? Lebih 50-50. Yeah. Kalau sama perempuan memang biasanya perempuan di depan 3 per 4 itu pasti di bawah satu poin lagi. Bekam. Kecuali kayak kemarin saya main sama Grace Poli sama Desi. Kita yang gantian di cewek. Iya, benar. Luar dunia. Benar. Itu rally banyak banget itu. Lama itu. Jatuh bangun itu seru. Ya. L, ya, lob cukup baik, kurang dorong belakang L. Dikasih lob lagi. Nice. Kalau ke badannya jepret sih L yang habis. Masih kurang tajam ya. Lagi-lagi Valentino. Ya, poin. Tidak dikasih nafas untuk El Rumi. 7. Dikunci poin 2 ya. Padahal gak tim medis ya, dikasih nafas. Itu yang lain. Itu nafas yang lain. Jadi kita lihat. Begitu. Trick shot. Kayaknya ini Valentino juga sudah berada di Bungkul angin. 8-2. Mungkin kata Erumi lawan orang tua susah juga ya. Iya, ini dia yang tadi kita bahas kan. Pengalaman lawan tenaga. Cukup jauh. 3-8. Perpaduan antara 3-8. Otot dan otak. Iya. Aduh, bagus sekali. Paras. 8. Yang menarik ya. Untuk pemirsa di rumah, setelah ini juga nanti akan ada eksepsi ganda putra Ricky Subagia Arya Saloka. Aduh. Ya, Jerome Polin. Dan Ricky Subagia sama Jerome Polin. Oh, Jerome Polin. Kalau Chandra Wijaya, Arya Saloka. Arya Saloka. Ih, seru banget tuh. Seru. Rame nih. Ini kita serasa kayak di kejuaraan badminton internasional ya. Ya. Indonesia Open gitu ya. Iya. Aduh, bolanya. Oh, kena dilangkah. Kata Rabi tadi drop shotnya yang lebih kan gampang di intercept cepat sama Valen. Sudah dalam kondisi mental yang stabil ya untuk jebret ya. Sementara L masih harus mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Jangan kemana-mana, selain satu ini kita kembali lagi tetap di turnamen olahraga Selebriti Indonesia season 2 bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bacot. Kita mau bikin sama siapa? Tos dulu sama Amina. Tos dulu. Ya, aja kalau gemes tidak boleh toyo. Kalau mau toyo harus izin. Oke. Nah, boleh enggak Ryan jatuh yang dikit gitu. Nanti kalau katanya tidak mau, aja enggak boleh maksa. Nah, sekarang kita siapkan bahan-bahannya. Iya, bisa. Sama siapa? Sama siapa? Iya, minum. Oh, ya, tos dulu sama Amina. Bukan toyo ya. Tos dulu.
apa sih? Oh, ganti panggilannya aja. Hore! Ya, happy. Siap. Iya, siap, guys. Siap enggak, Ja? Iya, ini belum. Iya, ya, sama dulu, Iya, ini sosis, bukan jadi sosis. Sebutin gini. Ini bikin. Oh, punten sus itu gunting. Cara bikinnya seperti ini. Cara bikin. Iya, pakai itu. Terigu, buat terigu. Baik, kembali lagi di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Chat Clapis Anti Bocor. Oke, kondisi bagaimana Cepero Arafi kondisi di set kedua kali ini? Valentino sepertinya memang masih menguasai. Betul, L seperti Rafi bilang, belum keluar dari tekanan. Dari, ya, Valen begitu dominan ya. Untuk ah! Cukup santai, tidak sempurna. Karena kesempurnaan itu adalah milik... Show. Ya, apa yang pencipta dong. Iya dong. Saya kaget. Lagi-lagi El Rumi. Apanya jebret memang menang angin ya. Iya. Keras sekali. Selain menang angin dia menang poin, Pak. Oh, iya dong. Iya dong. Menang 12. Kembali tadi pengembalian ya. Dari Valen backhand dari keluar. El menggunakan serve pendek dia. Tadi ada dia seperti klik. Oh. Main netting. Iya, bagus sekali. Padahal El itu seperti pengen seperti cita-cita. Sayang sekali Valentino kehilangan poin dan El Rumi mendapatkan satu. Valen kaget di smash tadi bola tanggung oleh El. Padahal El ngincernya hidung loh. Oh, pengamatan terbaik. 8-12. Valen selalu punya cara mengatur atau menarik. Ya, betul. Ya. Sedikit banyak kerusak. Banyakan blokingan. Iya, setuju. Tadi dia debat sama wasit. Ada kali 3 SKS. Iya, debat. Banyakan blokingan. Ya, blokingan. 9-12. Kita lihat poin demi poin, El Rumi mulai mengejar sedikit demi sedikit. Iya. Tapi, ya ini dia tadi blokset-blokset yang agak tanggung. Iya. Keren banget. Valentino Jebret. Terhibur ya. 13 pukulannya. Pukulan songong ini. Iya. Iya. Udah jago pakai gaya lagi. Kadang-kadang start sekali tuh. Enggak dua kali, Len. Bener nggak dua kali, tadi sekali dapat. Karena pelatih-pelatihnya Valen ini banyak anak-anak dari Mantia di pelatih BBC yang udah trik shotnya jago. Jago. Ya. Itulah Per, kalau kita bermain dengan siapa kita pasti akan ketularan. Iya. Harus begitu. Kita lihat mukanya, tanpa beban juga tanpa ya. Tanpa beban. Dari tadi dia tenaganya belum terkuras loh sebenarnya. Pukulan-pukulan ya, kerasnya belum ada. Dan dia juga kayak ya udah gitu, flow gitu. Nothing tulus. Nothing tulus. Tanpa beban. Oh, artinya Gigi melihat jebret mukanya banyak beban gitu. Kayaknya ya, dia kayaknya gak main gue, kayaknya beban banget. Beban tagihan. Asal rumah tangga kan dia juga gak. Enggak. Jebret ini lagi kebanyakan maintenance. Iya bener. Pukulannya kayaknya jadinya biasanya deh kemarin agak rusak ya. Ya kita lihat apakah El bisa membalikkan keadaan. Rafi berharap sih tadi balikin anduk dia bisa. Kalau balikin kanan belum tahu ya. Angka skor gitu ya. Oh, angka skornya. Gua bisa kalau aku rasa. Tipis loh itu sekarang 11-13.
Tapi L ini wajahnya sekilas saya mengingat kepada musisi Indonesia Kiamat Dhani. Iya loh, aku retaknya juga mirip banget loh. Iya. Sama Al Ghazali ini. Betul, ini memang kakeknya ya. Ada L ini kakeknya. Oh iya. Pada bercanda ya. Bercanda ya. Oh, dibikin capek bener-bener. Dibikin capek. Itu baik sekali. Kenapa jebret kayaknya dibikin capek. Kalau konsisten seperti itu. Pokoknya L, caranya ya. R kalau untuk membunuh Valen, suruh Valen lari. Suruh lari. Dasar ya. Ajak lari, kasih bola-bola lari. Kan ini batu. Ya maksudnya ngejar gitu loh, ngejar bola. Itu depan belakang gitu. Iya, kan? Jangan dikasih bola ke arah Valennya yang lagi berdiri. Iya. Itu masih salah. Aduh. Hah? Gimana ini? Jadi maksudnya maju mundur cantik, maju mundur cantik. Iya, kalau mungkin maju-maju terus bahaya dong kena net. Iya. Wehe. Gaya sombong. Berpoya-poya karena dia menang satu set pertama. 13. Kan? Iya. 15. Berapa nih poinnya? 12-15. 12-15. 13-15. 13 ya. 13-15. El Rumi 13. El Ser. Wis. Oh, mematikan. Di dasar pin 16, drop shot position yang bagus sekali. Iya. Sangat jarang sekarang serve untuk angkat ke atas ya kalau tengah pin. Ah. Karena kalau serve atas itu lebih gampang, lawan tuh menempatkan bola. Nembaknya adalah satu smash. Dibanding kalau pendek ya. Nah itu dia mampu. Selalu ya, drop shotnya masih tinggi ya. Iya, masih tinggi drop shot. Nah, itu bagus. Itu. Dasar pin. Mungkin ya. Sebenarnya kalau drop shot lebih bukan dipukul tapi di touch gitu kan. Di ya. Di tap, di touch gitu. Di tap, kartu tol. Dia tap, tap gitu. Kayak ditampar tipis. Oh. L.I. Drop shot ditajam. Udah nyerah duluan Valentino Jebret. Ya. Karena dia tahu itu bola tanggung dikasih ke El Rumi. Langsung disikat. L masih di situ ya. Ya kebetulan dia lagi main Fer, jadi masih di situ dia. 15-17, L. Aduh, sayang sekali. Tenaganya. 18, full. 15. Mungkin Jebret bilang, lo boleh boxing menang sama orang lain, tapi tidak di badminton. Iya. Yeah. Service. Ini untung ada net. 16, tapi kalau boxing 18. Sih Jebret kalah sih gue rasa. Iya, untung ada net. Kalau nggak ada net bisa jadi boxing. Ada rencana lo adu lagi di boxing dia berdua? Kayaknya mungkin Arum ini antara dia melawan, katanya yang saya dengar nih antara melawan Jeffrey Nicole lagi atau rematch. Askanya anaknya Mas Deddy. Ah. Oh. Kalau Jebret aduin aja sama Mas Deddy-nya. Kalau dia adu ayam. 19, 16. Aduh sama ayam. Iya, kita lihat kalau kita Jebret semakin di atas angin. Dia tinggal memenuhi 2 poin lagi untuk memenangkan ya. 2 kali. Dia straight. Sudah terpisah. Apa iya? 17-19. Apakah straight set Jebret mempertahankan juaranya di tosi sesi pertama? 18. Tidak sempurna tadi. 19-18. Pura-pura. Enggak, itu pura-pura. Oh, pura-pura. Masuk dia. Jadi dia tipis kembali. Dia pura-pura tadi. Ketipu ya kamu berarti ya? Iya, ketipu ya. Lap keringat. Karena ya, kalian pengen imprint lebih lama, bisa. Iya, durasi soalnya dia kalau main itu 2 set, ya, jadi durasi itu kan ada di tubuh di depan silahkan. Iya, iya. Segedo-gado, yang penting asal lama aja gimana, gimana cara lah. Yang penting imprintnya, kalau lama, pastinya kalian bikin cover ya. Enggak, bikin acara sendiri aja. Oh iya, iya. Kalau enggak. Well, biasanya di kali ini sekali terjadi. Ya. Masih ketat sebenarnya. Kalian adalah juara bertahan di Tosi sesi pertama. Single man. Mengalahkan Raffi waktu itu. Ini jadi salah satu pondernya Tosi, Raffi, Gigi. Ya. Kira-kira untuk season depan apakah ada sudah terpikirkan untuk cabang olahraga baru? Ya, gulat, aku gulat. Aku sih pengen. Gulat. Voli. Voli kayaknya seru ya. Voli. Lagi. Atau basket 3x3 enggak. Catur. Iya, 3x3 sekarang lebih seru. 3x3. Enggak, kalau 3x3 dulu masih agak lama jadi habis poin, ada test ball dulu. Nah, kalau 3x3 main terus lebih cepat. Poinnya lebih banyak.
atau catur. Terus, lucu juga aku punya ide. Ah gimana? Kayak waktu itu misalnya aku terinspirasi dari sekolahnya Rambakar. Iya. Jadi bisa main sama anak-anaknya. Ah, kolaborasi. Itu. Jadi di dalam satu tim itu satu orang tua, dua anak-anak atau kebalikannya gitu. Seru enggak? Jadi boleh bawa anaknya. Family. Cerdas. Ya. Bisa enggak? Valen tenaga penting. Valen kasih kartu kuning karena terlalu lama tadi. Karena dia ngambil nafas. Karena terlalu lama. Sedangkan L sudah menunggu di atas lapangan. Ini itulah dia namanya, lapangan Valen. Setelah ya. Ini berdebat lagi. Berdebat lagi. Kan komentator. Semua dikomenin sama dia ya. Kartu lagi biasanya kartu lagi ada. Ya. Kartu merah apa? Gugur. 9 poin. Diskualifikasi dan poin dimenangkan oleh Erumi. Di sini Bang Erumi. Yang benar dong. Ini benar sih? Apa yang terjadi? Kita lihat drama. Ya. Yang kan kalian kok. Kartu merah loh. Valentino Jebret di cabang olahraga. Kartu merah itu nanti apa ya? Tadi yang dimenangkan oleh Erumi. Oh dikurangin, enggak lah, kurangin jadi sama. Jadi sama, jadi 19 sama. 18? Hah? 18 sama. Oh menjadi 18 sama. Dari 19 dikurangi ya? Ya, karena kita lihat. Ya, tapi yang merah ini apa yang terjadi? Ya, jadi bukan cuma cabang olahraga sepak bola saja ya, yang ada kartunya. Semuanya punya kartu. Badminton punya kartu. Kan beda-beda warna. Betul. Kita lihat apa yang mereka ingin. Valentino sayang. Itu tidak respect. Iya. Tidak respect sama wasit. Apakah emosi atau memang gimmick semata? Tapi sepertinya Valentino jebret emosi dia. Tapi kalau ditonton oleh keluarga Indonesia weekend kan buat adik-adik kan. Oh ini gimmick nih. Oh. Iya. Jadi 18. 19 sama. Valentino kalau di tim bola memang terkenal orang yang paling sabar kok. Oh, kata siapa nih? Emosi. 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 Emosi jiwa. Emosi. 20 emosi. Game point 19 di sini. Ya. Ini bisa menjadi keuntungan untuk Alumni untuk membuat set ini. Ya. Mencuri nilai dari Tidak sampai. Head point. 20. Iya, kalau asal masuk tadi bisa jadi bumerang buat Valen. Itu saya curiga tadi bolanya ongkirnya kurang itu. Kenapa enggak sampai? Jadi enggak nyampe. Iya. Dibalikin lagi. Bapak kan narik, Pak. Kita lihat 20 sama. Oh, sudah mulai bercanda lagi untuk menurunkan. Sengaja. Apa itu? Apa itu? Tidak itu tidak sengaja. Dia tadinya mau menipu lawan, mau dia angkat ke atas. Bukan next pitching. Nah, tadi dia mau ngasih seperti itu. Kita lihat. Satu sama. Ini seru. Drama yang sangat mengejutkan. Ya, Valentino Jebret dikasih kartu merah dan pengurangan poin. Dan akhirnya dia emosi diambil kesempatan itu oleh L. Menjadi satu sama. Yes. Ini jangan sampai Jebret juga bisa jadi titik balik babak ketiga nggak dikasih poin lagi jangan-jangan sih. Baik, Ceper. Yes. Jangan kemana-mana, tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Chat Pelapis Anti Bocor. Tetap bersama kami. Adrenalin naik, emosi naik. Iya, berarti yang Rumi itu mengambil keuntungan di atas penderitaan Valen ya? Ya boleh. Dan kita lihat di set ketiga nanti seperti apa, apakah Valen bakal mau kembali. Atau sebaliknya ya, Rumi makin menemukan bentuk permainan terbaiknya. Iya, dan tadi kita melihat bola tanggung dikembalikan oleh Valen, tapi sayang dia udah menyerat terlebih dahulu melihat bola tanggung yang akan di-smash sepertinya sama El Rumi. Ya, kita masuk di set yang terakhir adalah set penentuan. Rubber set. Tidak nyampe. Kurang ongkir. Kurang ongkir.
01 kita lihat. Oh. Aduh. Oh. Backhandnya paling bagus ya. El tadi terlalu terburu-buru. Harusnya dikasih play aja dulu, jangan terlalu buru-buru mau main drop shot. Mau bunuh. Iya. Masih tetap kali 02 ya. Ya. Ya, diambil blockingan lagi. Bravo. Untuk tiga tali sepatu. Habis ini enggak tahu apalagi yang diikat. Kepalanya udah agak retak. Iya. Oh, masih kena. Pengennya tidak sempurna dari Valentino Jebret. Ini seru juga ternyata Valentino Jebret lawan Alor ini ya. Iya. Sampai harus dilaksanakan 3 set tampaknya. Oh, masuk lagi. Harusnya tadi kalau feeling saya atau menurut analisa saya, kalau di set yang kedua Valentino tidak terbawa emosi, dia menang. It's slide set ya. Iya, slide set. Tapi ya itulah. Itulah mainannya. Memang dalam olahraga itu bukan hanya skill tapi pengendalian diri itu sangat penting. Di semua cabang olahraga. Dalam berhubungan juga enggak ya? Perlu dong pengendalian diri. Ini kenapa bilang pinter sih? Iya, karena tidak bisa mengendalikan diri. Seperti itu, kita lihat. Kita lihat. Baik sekali. Dan terpis 3 sama. Sayang sekali kalau Gino Jebret di sini mungkin dia nafsu. Karena tadi dia kalah di set kedua. El, jauh sih, bagus ya. Bagus ya. Harus begitu dan konsisten El-nya. Iya. Kita lihat ini pertarungan yang sangat-sangat sengit. Sebenarnya kalau saya lihat memang sebenarnya tetap sih Valentino Jebret itu skillnya pertarungan di atas, tapi memang pertama pertandingan ini semua bisa terjadi. Dibikin lari benar-benar. Oh, hati-hati. Aduh. Terlalu jumawa. 5-3. Valentino Jebret karena pelatihnya noh. Iya. Kita tempat apa? Guru kencing berdiri mulai turun kencangannya. Murid kecil berlari. 4-5. Ya, skornya sengit. 5-4. 5-4. Ini L memimpin ya? L leading. Jangan L memimpin tadi kan kalah terus dalam penyelaka ya. Baik sekali. Belakang-belakang. Ditipu ya. Pukulan menipu. Nah, kalau memang saya lihat memang drop shotnya Valen ini lebih bagus. Ya, lebih mematikan. Drop shotnya memang lebih bagus. Lebih jreng-jreng gitu. Iya. Tapi kalau memang lihat, terlalu terburu-buru El. 6-5. Ikat tali sepatu lagi. Memang di sini kalau masalah sudah mau menuju ke set ketiga, iya. Sudah set ketiga ini harusnya lebih L tegang nggak sih? Lebih tegang, tapi El ini harusnya bisa tahu bahwa posisi stamina ini El sudah menang. Oke. Posisi staminanya El sudah menang. Jadi kayaknya El harusnya bisa lebih bermain panjang aja sama Valen. Main rally, jangan cepat-cepat matiin gitu kan. Justru di sini kebalik si Valen ini pengen cepat matiin setiap point by pointnya karena dia capek. Sudah mulai kita lihat tuh. Mas-masan. Lihat, sudah mulai agak-agak capek. Megap. Ya, megap. Kalau El masih bugar. 6-5. Ada usia nggak bohong ya? Iya, bohong manusia ya. Hai, masuk. Pengamatan yang tidak cermat dari El Rumi. Ya itu. Ini kayaknya memang Valen pun berusaha kasih bola yang udah susah-susah. Kasih depan, belakang, dan bunuh. Depan, belakang. Wow. 8-5. Pukulan jebret. Poin. Baik sekali. Kita lihat sekali. No look loh itu. Tanpa melihat. Poin 9-5. Mulai meninggalkan El Rudy. Iya. 9-5. Di poin 5 dari El Rudy. Sudah servis 6-9. Masih berada 3 poin, masih belum terlalu jauh. Sekarang Valentino Jebret yang lead. Tadi sebelumnya El Rumi lead 7-9. Iya. 7-9. Iya.
menipiskan. Ya bagaimana tuh yang bisa di... 10-7. Tapi di luar dari apapun itu, pertandingan ini sengit ya. Poinnya tadi gak ada yang jauh-jauh, tipis semua. Set 1, set 2, dan sekarang pun masih tipis. Ya, lebih keras. Kalau smash masih ke arahnya Valen, rata-rata masih balik. Iya. L, tuh. L pindah. Kalau ke tasnya Ceper tuh biasanya gak balik tuh. Saya bawa pulang. Iya. Oke, ini pertengahan ya. Sudah sampai pertengahan game. 11 menit tempat sementara Valentino Jebret unggul 4 poin dengan 11 poin dan El Rumis 7. Apakah bisa aja kan sesuatu hal terjadi seperti tadi? Bisa dibalikin. Di set kedua Valentino Jebret tinggal 1 poin lagi, kena kartu merah, pengulangan poin. Valentino Jebret emosi, diambil momen itu oleh El Rumis menjadi satu sama. Tapi kita lihat waktu Jebret lawan siapa ya? Last pertanyaannya, lututnya tiduranya kambuh karena salah jatuh tumpuan sehingga bisa dibebet gitu. Dan itu langsung akan drastis. Nah disini kan kita ngeri, hati-hati jangan sampai siapapun ya. Kalau cedera walaupun ada tim medis. Ya itulah pentingnya sebelum bertanding, stretching terlebih dahulu. Warming up ya. Pemanasan, betul. Supaya otot-otot kita, bagian matriks-matriks otot kita yang terkecil pun siap menerima tekanan-tekanan. Ya sepertinya juga kalau kita lihat di sini, Valen, El Rumi harus mengurangi kesalahan-kesalahan sendiri. Tadi kan beberapa kali pukul yang gak kena, pukul yang gak kemana. Sebenarnya kalau dia bermain apik, Valen main safety aja ya. Valen juga banyak mati sendiri. Betul. Ya, sebenarnya kalau dia main apik aja, jangan mati sendiri. Kalau saya lihat memang Valentino Jebret ini lebih mematikan serve apa? Dia punya serve yang lebih bagus. Tapi kalau smash yang lebih bagus. Kalau ingat pertandingan boxingnya El Rumi sama Jeff Enigo, El pun begitu ah. Iya. Dia menunggu momen. Tapi sekalinya dapat langsung. Jebret. Iya, efektif setiap keluar. Itu dia. Betul yang kata Rabi bilang, jangan dikurangi untuk mati sendiri ya. Karena kalau saya lihat dari tadi ini jurus pamungkasnya L adalah setiap drop shot. Jadi saat dia suka ragu-ragu, itu yang mematikan dia. Wah, ini kayaknya Valentino Jebret sudah mencoba make it fire. Dia udah mencoba untuk keluarkan kemampuannya. Karena sudah mulai jauh tertinggal. Dan L, ini bolong-bolong. Itu dia kan mati sendiri. Dasar pin 8. Sebenarnya asal memang lawan Valentino Jebret itu kita nggak boleh kasih bola tanggung sih. Itu pengalaman saya juga. Nggak boleh kasih ke tengah. Dia itu kita harus kasih kanan kiri depan belakang, kanan kiri depan belakang. Jadi itu asal. Masuk. Itu bola patah pinggang loh. Iya benar. Karena El menganggap bolanya akan ditaruh di depan net. Itulah sulitnya dapat bola loop tuh kayak gitu. Ketika kita konsentrasi udah mulai turun, dia tenaga udah mulai capek. Bola atas pun itu akan semakin blue. Kunang-kunang. Iya, kayak kurang darah nih Bapak. Betul. Banyak-banyak makan hati ayam sama hati kambing. Kalau kunang-kunang, saran saya coba diajak aja. Miing dan Didin. Itu unang. Kali ini meninggalkan cukup jauh skor Jebret 16-8 L. Hey, baik kali 9-16. Cukup jauh kali ini skor dibanding set pertama dan kedua. Bagi El Rumi tidak ada jauh out. Dan ini beliau baru terjauh. Pukulan terjauhnya El Rumi ini 17-9. Di kecepatan sekitar 345 km per jam. Balap apa nih? Balap kar. Tipis, Rumi. Bola itu. Smashnya bagus. Itu coba L bermain seperti itu aja. 10-17. Soalnya nemu kayak gitu juga susah bolanya, Pi. Valen ngasihnya juga sulit. 10-17 cukup jauh tertinggalnya El Rumi. Ya, ini jarak jauh bahaya ini. Trick shot enggak? Enggak. Itu dia mau smash. Tapi ntar dia kalau sampai sini dia pasti bilangnya trick shot. Dia pasti. Yes, baik sekali.
out, out. Ya. 12-17. Luar tadi. Ya, beda 5, beda 5 poin. Seberapa yakin kalian L bisa mengembalikan keadaan? Ya, kalau kondisi gini sebenarnya tidak terlalu begitu yakin gue sendiri. Gak servis. 18-12. Cuman ini cukup jauh. Berharap ya. Ya. Karena yang bisa kita lakukan cuma berharap bisa berdoa. Setuju. Wow. Luar biasa. Pesta aku. Oh iya betul. Powernya kuat sekali dia. Iya. Ya kalaupun memang kasih bola lob itu untuk jebret harusnya dikasih ke posisi sebelah kirinya jebret. Iya. Kalau dia di sebelah kanan dia bisa singkat pakai forehand. Iya. 19-12. Jebret unggul cukup jauh. Wah ini seperti ini nih. Oh nafsu. Itu bola-bola ke tengah. Ya. 13-19. Ya, badannya jebret memang. Iya. Ini beban ya untuk L karena poinnya paling udah 19. Satu kesalahan mengakibatkan main point. Hajar. Oh, itu dia saya baru bilang. Saya baru ya. Bilang. Rafi bilang tadi, kurangi 13. L. Dikurangi bikin salah sendiri. Karena biasanya kalau bikin salah sendiri dalam permain badminton, takutnya berdampak pada hubungan asmara. Aduh bahaya. Tapi El punya pacar gak sih kamu? Siapa? El punya pacar gak? Ada tapi katanya masih long distance? Enggak. Tipis masih bisa. 14. Masih tertahan Valen. Oh. Masih tertahan untuk menjadi juara susah. Bertahan. Apakah Valentino bola dewa itu akan kembali menyabet gelar sebagai juara bertahan cabang bulu tangkis? Luar. Jadi beda 4 poin guys. Beda 4 poin. Tapi hati-hati, L sekali nyangkut selesai. Sekali mati selesai. Iya. Asal mentalnya. Itu dia. Baru diomongin. Baru dikasih tahu. Congratulations untuk Valentino Jebret. Akhirnya ini orang tua mengalahkan anak muda. Iya. Jadi saya ya. Valentino Jebret yang belum terkalahkan dari cabang bulu tangkis di turnamen olahraga selebriti Indonesia. Cing apnya di cabang tenis meja. Ya. Ya. Arafi di tenis. Jangan gitu dong mas. Besok. Dia lawatan kayak gimana? Udah ada kisi-kisi belum? Kalian harus ngapain? Katanya latihan. Ya pasti kita harus percaya diri. Ya. Percaya diri. Kita lakukan yang terbaik besok. Yang besok. Bisa kulakukan adalah datang ke latihan aja. Berapa kali kemarin latihan? Tiap hari. Tiap hari? Cuman kemarin doang aku gak latihan. Oh. Wow. Ya berarti kan kita udah berusaha. Ikhtiar. Jumat doang kemarin gak latihan. Hari ini malam ini latihan. Ya kita lihat. Selamat untuk Valentino Jebret. Wow, Valentino Jebret menyapa fans-fansnya, dia membagi baju ya. Oh iya. Tapi ini bukan baju kampanye, tapi bagi dia sendiri bukan. Ya. Bukan. Valen bagi-bagi raket, bagi baju, sementara El Rumi membagi penghasilannya. Iya, El Rumi sedih kayaknya ke pinggir. Iya. Sekali lagi selamat untuk Valentino Jebret mempertahankan gelar juara di Olimpiade. Otomatis mungkin ya dari Rans Entertainment SCTV akan mengirimkan pemenang ini ke Cina. Ngapain? Oh, bukan ke Cina ya. Ternak panda. Bukan ke Cina ya. Tapi ke Zimbabwe. Ini saya bayangin ya. Kalau Valen, kalau dia gagal jadi juara, baju yang sudah disiapkan akan dibagi ke siapa kira-kira? Security depan. Ya kita lihat ini adalah beberapa tayangan ulang. Ya, best moment ya. Best moment. Ya memang kalau secara grip pegangan Valen lebih oke, lebih kelihatan pemain lama. El Rumi yang begitu gagah perkasa di ring tinju. Ya. Di lapangan bulu tangkis harus mengakui. Mengakui. Ya. Nah, tapi CP. Aku rasa kalau dia latihan benar nih, next season sih bisa menang. Bisa. Ya. Punya modal ya. Punya modal. Kalau Raffi waktu itu agak lumayan kalah jauh dari Valen. Jauh ya? Jauh. Capean. Enggak, karena memang enggak lu ngasih. Juga buat gua baru juga. Lu ngasih. Ya, sekarang kita akan langsung menuju ke Asput yang mewawancarai pemenang kita, Valentino Jebret. Dan inilah dia juara dalam cabang olahraga badminton men single, Valentino Jebret. Wow, pertandingan yang sangat sengit dan juga sangat menegangkan ya antara Valentino Jebret dan juga El Rumi. Dan kembali dimenangkan oleh Bung Valen. Kita ngobrol-ngobrol sama Bung Valen dulu ya, El. Bang Valen,
Yes. Gimana perasaannya? Masih bisa mempertahankan gelar, belum ada yang bisa ngalahin Bang sampai season 2. Itu hanya karena El bakal kesalahan sendiri, tapi El udah ketahuan lah tadi ya, bola depan net sama bola silang dia kebanyakan masuk, jadi emang gua harus mainnya cepat lebih nyerang. L-nya makin kuat, apalagi penonton yang ada di sini tuh luar biasa sekali. Bukan jadi. Ya, ini jadi juara bertahan. Tapi kalau L rajin latihan bukan cuma tinju di yang ketiga pasti beda ceritanya. Aduh, mungkin. Ya, mungkin Bung Fares sekarang umur berapa? Aduh, saya 28. Ya, mungkin kalau umur ke 28 bisa saja gua dia kan. Oh iya. Karena kan masih pengalaman ya. Beda 4 tahun lagi mungkin bisa. Bang Valen, tapi kalau ngelihat Kak Rumi tadi gimana permainannya? Kalau lihat El tuh iri ya. Apa? Loh, dia musik bisa. Olahraga main. Badmintonnya. Tinjunya. Oke. Okay. Bola juga jago banget loh dia, gelandang tengah. Betul. Sekarang bulu tangkis juga jago. Kurangnya apa? Cuman kurang pacar. Iya. Jadi malah ngomongin El ya. Iya. Tapi tadi sebenarnya ada satu kejadian ya yang sangat menegangkan di lapangan. Sampai ada kartu merah keluar. Ada apa sih Bang sebenarnya? Poinnya udah mepet. Ya gue kan harus pakai strategi lah karena El tin wasit gitu. Nah, abis itu gue nggak tahu juga kalau ternyata abis kartu kuning itu ada kartu merah. Merah kan satu angka. Jadi tadi gue maksudnya pengennya sampai kartu kuning, nggak tahu aja kasih kartu merah. Jadi 19-19 baru tahu juga. Tapi artinya tadi ada kartu merah. Setahu gue ada kartu hitam. Kartu hitam itu apa, Bang? Jadi kayak dikeluarin gitu, nggak boleh lagi. Tapi kartu merah ternyata kehilangan satu poin. Oh, oke. Okay. Karena baru pertama kali juga ini ya, kartu merah keluar di tos. Ya, tapi kalau teman-teman kayak Rico Ceper nih ngeliat sama Ibnu Jamil, pasti dia bilang, oh udah sama kita di lapangan bola, emang kena kartu merah terus dia. Ya udah, sekarang kita mau ngobrol sama El Rumi. El, ya. Gimana El? El ini aja udah kehabisan nafas, katanya nggak susah El emang lawan Bung Palen. Ya lawan, ya beginilah anak muda lawan bapak-bapak komplek pasti akan kesulitan lah. Karena kan bapak-bapak komplek itu pasti jarang berlatihan, seminggu sekali ketemu sama teman-teman komplek zaman dulunya. Jadi aku kan jarang latihan. Oke. Pusing, ya. Bung Tangki, tapi Bung Palen memberikan pertandingan yang seru tadi juga sampai rubber set. Ada dus juga tadi. Ya pokoknya permainan seru, semuanya fair play. Dan walaupun tadi ada kartu merah, ada insiden, beberapa insiden, tapi akhirnya juga semuanya senang dan semuanya dapat hasil yang terbaik lah. Oke, yang penting juga menghibur ya El ya. Penting menghibur. El, tapi sekarang kan belum beruntung El. Kepada fansnya mau ngomong apa El? Makasih buat semua yang udah datang langsung ke GOR. Mana sini? Oh, GOR UNJ. Makasih banyak udah datang yang sini juga. Yang sana, makasih banyak. Terima kasih banget. Oke, kalau gitu terima kasih juga buat Bung Valen dan juga El. Sekali lagi congrats ya. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih. Campione, campione, ole, ole, ole. Campione. Terima kasih Bang Valen. Tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Don Rob Chan pelatih anti bocor. Setelah ini akan ada pertandingan yang tentunya tidak kalah menegangkan. Jangan kemana-mana, tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Chat Lapis Anti Bocor. Ganti panggilannya aja. Hore! Ya, ganti. Siap. Iya, siap guys. Siap enggak, Ja? Iya, ini belum. Iya, ya sabar dulu, sabar. Iya, ini sosis. Bukan jadi sosis. Sebutin gini. Ini bikin. Oh, pintar sus itu gunting. Cara bikinnya seperti ini. Cara bikin. Iya pakai itu. Terigu, buat terigu. Tunggu sebentar. Jelly, buat jelly. Oh iya, itu buat jelly waktu itu ya. Iya, sekarang buat apa? Iya, pizza. Oke, nah. Sebentar. Oke. Enggak, ini punya Amina. Oke. Yang ini punya Rayan, Ja. Mari kita tuangkan sama-sama. Iya, tuang. Iya, tuang sini. Ambil. Ayo Ja, kita tuang. Ya, oke. Okay. Nah, 1 2 3. Nah, ya, pintar. Lagi belum habisin. Nih, telurnya 1. Ini ya udah. Nih, Amina, nah. Awas hati-hati. Ini knok-knoknya di sini. Knok-knok, pegang. Tuh. Nih. 1 2 3.
Oke, diaduk. Nah, sampahnya ke sini. Pakai apa? Pakai tangan. Pakai tangan. Iya, pakai tangan atuh masa. Pakai tangan tuh aja udah bisa. Oh, pakai tangan. Ayo bikin teh dong, Nak. Iya. Amina gulung dulu tangannya. Boleh minta sendoknya, ya? Minta pinjam sendok. Maaf. Ayo kan. Nanti kita biar isi air. Mana sus kubur dulu. Ini punya ayam udah. Dah. Ayo aja. Aduk-aduk aja. Pakai tangan. Aja aduk-aduk aja pakai tangan aja. Aja punya pakai tangan aja. Aku kulo. Aja becek-becek aja. Dibecek-becek kan tuh, diratain. Becek-becek. Enggak apa-apa. Ya kalau bikin kue ya harus begini. Harus berjuang. Berjuang. Diaduk-aduk tangannya, diaduk-aduk. Harus kan? Gimana yang mau jadi set teh? Aduk-aduk. Aduk-aduk. Dipegang. Pasangin aduk pemirsa. Aduk. Kasih garam. Nah. Oh, mau kasih garam sendiri boleh. Tuh, nah, ambil garam. Ya, dicomot garamnya. Wow. Nah, ambil juga garam. Garam asin. Wow. Asin. Atau yang kurang asin yang ini keasinan. Aduk-aduk lagi. Aduk-aduk lagi. Aduk-aduk lagi. Iya. Nih, nah, nanti tercampur. Ini punya airnya. Nah, masukin. Ini aja. Tuang. Sedikit demi sedikit ya, tuang. Tuang pelan-pelan. Ya, tuang. Sedikit. Ya. Aduk lagi. Terus. Ya, gitu ya. Aduk-aduk ya. Pintar. Sampai bisa dibanting ya. Ayo, nah, aduk-aduk, nah. Diratain, nah. Diratain tepungnya tuh yang belum kena airnya, nah, ratain, nah. Aduk-aduk. Ya, diaduk-aduk ya tuh, kayak nak diaduk-aduk. Aduk-aduk. 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 Terus. Terus. Aduk. Belum. Belum rata. Amin aja belum rata. Diratain dulu, nah. Sudah jadi. Nah, ayo pintar lagi, spread. Namanya saus tomat. Saus tomat lagi. Ya. Dioles lagi. Wow, oles-oles gitu. Lagi diratain, nah, sampai lagi. Rata, sampai ya. Rata pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Nah, gitu ambil lagi. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Iya, oke. Oke, makasih. Waktunya tinggal 10 detik. Aduh, cepet. Ayo. Sekarang saatnya kasih sosis. Ada kasih iya. Kasih sosis di sini ditempel-tempel. Tempel-tempel. Lagi ambil lagi. Ini ditaruh di tidur. Ambil lagi satu. Iya, yang banyak boleh ditempel-tempel. Ayo. Iya. Lagi. Namanya sosis udah diratain ya. Biar dibalikin lagi. Iya, enggak boleh dimakan masih mentah. Iya, ayo. Ya, ambil lagi. Belum matang kan ceritanya. Ambil lagi. Yang banyak. Lamunya tinggal lagi. Sosisnya lagi. Ya, ini pizza. Sosisnya lagi. 2. Ayo ambil lagi 5 detik. Sosisnya ambil lagi cepat. Nanti ambil dipakai.
Tamburin. Lagi, ambil lagi. Ambil dari sini. Ambil dari sini, dari mangkok. Ambil lagi. Baik-baik aja. Baik-baik, saya juga baik. Apa kabar? Baik, alhamdulillah baik. Baik-baik kan? Alhamdulillah. Baik, ya selain kita kembali lagi ke turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2 bersama ya, no drop cat lapis anti bocor. Iya. Cocok banget lagi banyak-banyak musim hujan. Bener. Ya. Pas. Bener banget. Ya. Dan kita abis ini akan melihat pertandingan eksibisi, super exhibition match. Di mana dua cowok ganteng mantan juara dunia Indonesia oleh England, Mas Chandra Wijaya. Biasanya pasangan sama Sigit Budiarto. Biasanya. Tapi sekali ini Chandra Wijaya akan berpasangan dengan si ganteng Arya Saloka. Arya Saloka, ah Bang Arya. Harusnya bukan saya ya? Bukan, cewek dong. Oh iya. Yang akan melawan pasangan Ricky Subagia. Yang kalau dulu ya Ricky Subagia pasangannya Rexy Mainaki. Kali ini pasangan dari Ricky Subagia adalah Jerome Pauline. Yang buat lompat-lompat. Trampolin. Beda. Tampolin, tampol itu. Oke. Ya. Tapi sebelum pertandingan itu, ya kita akan lihat dulu best moment pertandingan tadi. Menarik nih. Jebret. Jebret. Lawan Erumi. Ini dia. Untuk Valentino Jebret sebagai juara men single badminton dan Cie, juga menang lagi Cie.
Dan juga tetap angkat topi untuk runner up kita, El Jalaluddin Rumi. Langsung kita akan memberikan penyerahan hadiah untuk El Rumi dulu sebagai runner up. Medali dan hand bouquet diberikan oleh legend kita, Ricky Subakja. Ini dia Mas Ricky Subakja. Kepada runner up kita. Ini Mas Ricky Subakja juga nanti akan bertanding ya di Super Exhibition Match. Ini seru banget. Benar ya, ada legend-legend ya. Bukan Kang Ricky aja. Terima kasih banyak Kang Ricky. Terima kasih dan juga medali emas kita. Juara bertahan kita di Turnamen Olahraga Serbit Indonesia season kedua ini. Valentino Jabret. Dan kita akan memanggilkan juga Terima kasih untuk Mas Ricky Subakja dan juga Giant Check. Hadiah untuk juara kita 10 juta rupiah. Ada Bapak Suyanto diberikan. Hadi. Bapak Suyanto Hadi selaku Marketing Manager Avian Brand. Cie, makan-makan ya di sini nih. Asik nih. Selamat sekali lagi. 10 juta rupiah untuk Valentino Simanjunta. Terima kasih untuk Avian Brand pastinya. No drop, chat pelabit, anti bocor nomor 1 di Indonesia. Om Ricky Subakja, tadi kita sudah melihat pertandingan yang dimenangkan oleh Valentino Jebret dan juga di sini Mas Ricky Subakja akan bermain Super Exhibition Match. Nanti Om Ricky Subakja akan berpasangan dengan Jerome Polin, ini YouTuber anak muda ternama, dia jago juga main badminton ya. Melawan Arya Saloka yang jago juga main badminton ya, dia akan berpasangan dengan Kocan. Ah, gimana? Juga ternyata mereka juga udah sering atau rutin ritual latihannya ya. Sementara seperti tadi saya bilang, aduh mereka gak rutin latihannya. Tapi gak apa-apa, nanti di lapangan ya. Apa-apa kan cari jadi. Serius. Iya kalau gitu ini akan sangat dinanti-nantikan. Kangen kita melihat Ricky Subakja turun langsung ke lapangan melawan Kocan Chandra Wijaya. Wow, bakalan seru banget. Siap-siap silakan. Dan selamat sekali untuk Valentino Jebret. Tapi menurut Valentino Jebret, bagaimana El Rumi tadi? Kalau seandainya El Rumi menantang lagi di season ketiga, lu masih atau berani gak? Menantang jadi tinju bagaimana? Tinju. Tinju lu kalah kalau tinju mah. Gak ada napas lu. Ya saya, pokoknya saya selalu siap kalau badminton. Untuk El season 3, gue yakin gue masih tetap bisa menang, yakin. Karena gue belum apa ya, gue belum nunjukin bahwa gue ini bisa lebih muda dari dia mainnya. Untuk bulu tangkis, untuk bulu tangkis ya. Untuk tenis, gue hanya khusus latihan untuk Raffi Ahmad. Waduh. Oh, kita belum selesai nanti ya. 6 bulan, kasih gue 6 bulan. Oke, lu akan nantangin gue ya. 6 bulan kasih gue waktu Raffi. Oke. Jangan kalah dulu lu. Oke, tenang, tenis gue besok. Kayaknya lu besok kalah. Ya, masih dari cabang olahraga badminton, sebentar lagi kita akan menyaksikan super special match yang akan memasangkan mantan atlet badminton ternama legendaris dunia Indonesia dengan selebriti atlet Indonesia. Iya. Oke, yes, itu dia. Mana suaranya ada di WD? Wah, luar biasa banget ini semangatnya. Sabar ya. Abis ini kita menyaksikan Arya Saloka. Mana fansnya Arya Saloka? Jerome Polin, Ricky Subakja, dan juga Chandra Wijaya. Tahan dulu. Sebentar kita menyaksikan jalannya Super Exhibition Match antara Ricky Subakja yang berpasangan dengan Jerome Polin melawan Arya Saloka yang berpasangan dengan Chandra Wijaya. Don't go anywhere. Karena ada yang mau bagi-bagi hadiah dulu. Kartika, silakan.
Pemirsa Tosi Season 2. Bentar, aku masih gak bisa berhenti ketawa nih. Tadi aku video call kan sama teman aku, dia lagi nonton Tosi nih. Tapi sambil pegangin ember karena rumahnya hujan deras dan kebocoran. Langsung aja deh aku saranin pakai No Drop, cat pelapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. No Drop adalah cat pelapis anti bocor yang memiliki sifat elastis, kedap air, sangat tahan cuaca, serta dapat menutup retak rambut. Dapat digunakan pada tembok kamar mandi, tembok samping rumah, seng atau asbes, wuwungan, atap, talang atau sambungan, dan atap beton. No Drop cat pelapis anti bocor juga bisa berfungsi sebagai cat dekoratif karena kini No Drop cat pelapis anti bocor mempunyai lebih dari 10.000 pilihan warna menarik. Jadi kamu bisa bebas kreasikan warna yang kamu suka. Dan No Drop cat pelapis anti bocor sangat mudah diaplikasikan loh. Nah sekarang aku mau bagi hadiah 1 juta rupiah ya. Sudah ada Chandra di Bogor, ada passwordnya nih. Kalau aku bilang No Drop, kamu jawab No Bocor-Bocor. No Drop. No bocor-bocor. Oke, pertanyaannya No Drop cat pelapis anti bocor nomor 1 di Indonesia dapat menutup retak apa? A. Retak rambut, B. Retak hubungan pertemanan. A. Retak rambut. Selamat 1 juta rupiah dipotong pajak dan hadiah ini dipersembahkan oleh... Pemirsa, jangan lupa ya untuk urusan bocor-bocor kita percayakan pada No Drop. No bocor-bocor. Yuk kita nonton lagi ya. Aduh. Aduh, hari ini Gigi bawain aku makanan enak banget. Wah. Pokoknya pedes, sedep. Kamu harus cobain. Ini ya Kak makanannya? Iya ini. Aku kamu cobain tahu. Ya. Cobain deh. Pedesnya top, mantep, is the best. Bener gak? Wah. Ya Kak bawa ini ya. Enak pakai banget. Mantep, top, mantep, is the best pedesnya. Iya dong. Tadi Gigi masaknya pakai cabai bang. Ini dia. Cabai bawang. Ini bumbu pedas serbaguna all in one buat berbagai masakan. Masaknya juga nggak usah repot-repot. Cabai bang cocok banget untuk tumisan, adonan gorengan, kuah dan sebagainya. Cabai bang. Cabai bang ini isinya komplit. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, merica dan bahan-bahan berkualitas lainnya. Tadi juga aku lihat di Instagram dan TikToknya cabai bang _ID ya cabai bang_ID banyak banget resep-resepnya. Wah, cabai bang ini ya bikin masak jadi gampang. Cita rasa masakan juga pedes-pedes. Iya dong, pastinya dong. Cabai bang, cabai bawang. Des pedes sedap. Cabai bang, cabai bawang. Des pedes sedap, pedes sedap, pedes sedap, pedes sedap. Cabai bang, cabai bawang.
Bumbunya mau, Sus. Bumbunya itu mau. Dia suka bumbunya, Sus. Nggak pedes. Dia suka bumbu pedes. Nangis kemarin. Nangis sama Mina. Kemarin dibikinin nasi goreng. Nasi goreng, apa? Spagetti dikit-dikit, cabai-cabai gitu. Dia makan suka, tapi matanya berair gitu. Sampai ingusan. Duduk. Tapi dia nagih gitu. Enak, sayang. Di, aku mama maaf ya, mau boleh. Duduk, makannya duduk kayak cip. Enggak pedes, yaudah nih buat mama. Kita makan berdua aja yuk. Iya. Bye. Ambil satu, yang satu, yang satu, nah. Eh, tadi mama Gigi bilang apa kalau ketemu Mah Nur? Bilang apa, Dek? Salam ya. Salam ya, sayang. Pakai saus tomat aja ya. Saus tomat aja ya. Iya, suka saus tomat. Ada apa ini? Itu cireng. Tapi masih panas, tunggu ya. Pakai saus tomat aja. Pelan-pelan, makannya aja pelan-pelan. Enggak, itu enggak pedas, itu pedas. Saus tomat, saus tomat. Apa, saus tomat? Oh, gua mau. Panas, tadi yang gak panas, cuma sepanas. Ih, ini aja dulu ya. Cimol. Allah Akbar. Di sini jangan cepet-cepet makannya, pelan-pelan aja. Bapaknya papa. Mama ke Milan ya? Iya. Kayaknya nangis gak ditinggal, nangis gak? Iya. Sedih ya? Kalau gitu main aja ke sini, oke? Emang ada pinter nyanyi ya? Coba dong nyanyi dong. Nyanyi berdua sama Amin, mau gak? Mau gak? Lagunya apa, Sus? Dia, Sus? Lagu anak-anak aja pokoknya. Balonku bisa gak? Iya. Bisa. Bisa. Ranya digigit, Ranya. Ranya jangan kalau makan diimut gak? Enggak kan? Soalnya Amin diimut makannya. Pusing deh. Diimut sampai makannya bisa berjam-jam. Kasih tahu Amina kalau makan jadi imut nanti kenapa? Giginya rusak ya? Iya, nanti harus ke dentis. Itu kan rusak. Nah kan ini kebesaran. Mau kayak Amina sama kok semua. Tadi dikasih coklat aja langsung masuk mulut. Dikit-dikit. Panas aja deh. Panas. 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 Boleh. Amina. Angin. Amat udah. Oh dia nggak cipu. Sus dicocol, Sus. Iya. Gak apa-apa dia kalau teman. Jibi-jibi ya? Gak pedes. Iya, gak pedes. Tapi gak perlu ditaruh lagi, udah. Jangan ditaruh lagi, udah. Makan. Pedes. Udah, satu aja. Enggak. Tomat. Oh, mau cobain? Ini durian apa? Kayaknya suka. Oga. Yaudah, izin papa dulu ya, salin papa yuk. Ke bawah, mau gak aja ikutin mau yuk. Ketemu papa Atang, mau gak? Mau. Gak mau. Yuk. Mau gak? Mau. Mau, yaudah yuk. Bilang papa ya, nah mau ikut. Aja ke mana? Mau ikut Amina. Seng, itu kan berhasil, Seng. Amina mau ikut aja. Mau ikut kemana? Amina mau ikut. Oh iya. Salim dulu, kan mau pulang, adik. Amina mau ikut. Eh bukan, itu Salim sama papa, Tang. Mau ikut. Mau ikut. Mau ikut siapa? Papa aja. Bye. Enak. Makasih aja udah main-main. Siapa ya? Oh iya bener. Udah main sama aja tadi. Udah bujuk. Ape. Oh. Ini mau naik ini. Aduh, Raisa kece banget sih bajunya. Mau naik mobil. Gimana suara kuda? Gimana suara kuda? Jadi enggak ada kudanya. Besok mau ikut naik kuda enggak? Ibu kenapa gitu ya? Aku mau bikin lagu. Jangan mau nyanyi ya. Aja mau rekaman ya? Ya udah itu kami. Jadi enggak nginep. Mau nginep emang aja. Jadi enggak nginep. Di mana? Di sini lah, di rumah Amina. Oga. Amina aja yang ke sana. Mau ikut aja emang. Mau ikut aja ke Andara mau. Mau. Wow, mau denger dong mana suaranya di Universitas Negeri Jakarta, SCTVvideo.com, Rans Entertainment, turnamen olahraga selebriti Indonesia bersama Nonrok, Chat, Pelapis, Anti Bocor. Pasti udah pada gak sabar nih yang di rumah, yang di YouTube Rans Entertainment, video.com dan juga SCTV ini udah pasti pada gak sabar nih mau nungguin yang ini nih.
ini udah gak sabar banget karena kolaborasi antara atlet beneran, pemain legenda-legenda kita bersama atlet artis atau selebriti atlet. Selebriti yang kepengen jadi atlet atau atlet yang setengah-setengah, dia kekuatannya selebriti, kekuatannya atlet. Ini bakalan seru banget. Pastinya, dan berarti ini udah super exhibition match mantan atlet ex-selebriti yang ketiga. Dan di setiap pertandingannya tuh seru banget kalau yang udah pada nonton yang kemarin-kemarin. Dan yang ini juga pasti seru. Yang kemarin kan yang pertama double mix ya. Kamu sama Debby Susanto. Melawan Desta dan juga Gracia Poli. Kemarin yang juga kedua, ada Joshua Suherman yang bermain bersama salah satu pemain legenda juga. Dan juga ada Jirayut. Bersama salah satu pemain legenda juga. Ini yang bakalan seru banget. Dan kali ini antara Ricky Subagja yang akan berpartner dengan Jerome Polin melawan Chandra Wijaya yang akan berpartner dengan Arya Saloka. Tapi sebelumnya nih kita bakal mendengarkan terlebih dahulu nih prediksi jalannya pertandingan dari para komentator. Komentator silakan. Silakan. Yes, baik. Baik ya, baik. Baik, ya. Baik, kembali lagi di ajang ya, turnamen olahraga Selebriti Indonesia season kedua bersama No Drop Cap Lapis Anti Bocor. No Bocor-Bocor. No Bocor-Bocor. Sekarang kita akan masuk ke pertandingan berikutnya. Yaitu, ini pertandingan yang seru sekali. Yaitu, Ganda Putra. Ya, exhibition match. Exhibition match. Ya. Antara Ricky Subagja dengan Jerome Polin. Yes, dan melawan Hendra. Yo, Chandra Wijaya. Oh, Hendra. Ganti-ganti Hendra Setiawan udah. Ini iya, Chandra Wijaya. Chandra Wijaya dengan Arya Saloka. Arya Saloka. Itu dia. Jadi katanya atlet beneran sama selebriti atlet. Tapi jangan salah. Ya. Arya Saloka menang saya. Oh iya. Arya Saloka itu memang sudah teruji bermain bulu tangkisnya. Ah, yang bener. Iya, dia pernah ikut juga event sama antara artis juga. Oke. Pasangan siapa? Amanda Manopo gitu. Enggak. Pas dia kayak sendiri kalau nggak salah. Sendiri, oke. Iya. Bagus main ya. Kita lihat nanti hari ini. Bagus. Nah, kita nggak tahu Jerome Paul ini seperti apa mainnya. Nah, itu dia. Saya yang agak sedikit buta kekuatannya. Betul. Itu Jerome Paul. Saya juga agak buta sih. Agak buta saya. Tapi kalau Ricky Subagja biar kata apa namanya udah pensiun tapi masih berkutat di dunia bulu tangkis. Kita lihat dulu head to head mereka. Ah, ini dia biar kita nggak buta, Fer. Ini dia. Bagaimana data keempat pemain ini, Nu? Ya. Jerome Paul, Ricky Subagja. Usia yang satu Jerome Polin 25 tahun dengan ayahnya Ricky Subagja 53 tahun. Bukan ayah. Bukan ayah. Kayak bapak mau ngambil rapot anaknya ya. Iya, dianterin ya. Iya. Tingginya sama. Tapi saldo beda ya. Okay. Dengan julukan The Champions. The lawannya. Champion. Lawannya Arya Saloka dengan Chandra Wijaya. Umurnya 32 dengan 48. Yes. Tinggi badan 181. Arya yang memang sangat tinggi sekali. Ya. Dengan 175 cm. Dan spesialnya adalah atau julukannya The Winners. Kita akan lihat. Selama ini di TOSI season kedua ini sudah ada dua exhibition match seperti super exhibition match. Yes. Yang pertama Raffi kan? Raffi berpasangan sama Gracia Poli kalau nggak salah. Poli. Melawan pasangan Desta. Yes. Dengan Debby Susanto. Debby Susanto. Itu konon ratingnya mengalahkan semua tayangan TV seluruh dunia. Wow. Ini ganda campuran. Ya. Hebat ya. Kemudian kemarin ada Hendra Setiawan juga. Hendra Setiawan. Iya, exhibition. Nah. Yang saya melihat permainan Hendra yang tidak begitu effort ya. Iya. Effortless. Effortless. Iya. Oke, kita akan langsung bergabung sama Raffi. Yang di sana sedang apa? Raffi, silakan. Raffi Ahmad. Sedang ngapain Raffi ya? Ini dia. Ya, mereka berdua ini punya pesona yang luar biasa. Duo tampan ini pasti banyak cewek-cewek yang ngefans. Tampan yang pertama adalah salah satu pebulu tangkis ganda putra legendaris dunia dari Indonesia. Tampan yang kedua adalah aktor ngetop yang beberapa waktu lalu berhasil mencuri perhatian netizen karena akting yang luar biasa. Langsung saja, ini dia Ricky Subagja dan Arya Saloka. Wah,
Bang. Mantap, udah. Ini lawan lu nanti. Oh, menurut turun. Oh, oke. Okay. Oke. Okay. Semangat, tangga, tangga. Bisa, ya. Ya, doain, doain ya, doain ya. Doain ya, semangat ya. Ya. Dan selanjutnya, peraih medali emas Olimpiade tahun 2000. Ia adalah salah satu seorang pemain ganda putra terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Sudah banyak juga pertandingan yang ia taklukkan. Dan sebentar lagi, yang satunya juara ikutan Olimpiade juga. Tapi bukan Olimpiade bulu tangkis. Tetapi Olimpiade matematika. Apakah dia akan mengukur kecepatan kok pakai rumus matematika? Biar pukulannya mantap. Ini dia, kita sambut Chandra Wijaya dan Jerome Polen. Ricky Subatya dan di sebelah kiri saya ada Chandra Widaya dan juga Jerome. Wah, ini bakal seru banget nih. Ini bakal seru. Ini bakal seru. Aku akan tanya dulu di sebelah kiri saya nih sama Jerome dan juga Kocan. Yeah. Lu tahu dong di sebelah lu ini legenda dunia. Tahu banget lah. Gimana rasanya lu bisa dipasangkan dengan Chandra Widaya? Lu. Gila. Enggak ketukar ya? Salah ternyata. Ketukar, salah. Salah orang. Salah. Iya, iya. Nah, ini baru. Nah, ini yang benar. Nah, kalau kayak gini, saya boleh pulang gak? Salah. Kalau begini salah. Salah. Ini yang benar. Ya. Cuma tadi masuknya aja. Ini Arya Saloka berpasangan dengan Chandra Wijaya. Lu tahu dong pemain legenda dunia ini? Tahu banget. Gue sering latihan bareng. Oh, lu sering latihan? Sering. Sering partneran gue. Oh, Chandra ini selain dia memang jago banget, juara dunia, dia juga udah punya klub sendiri, lapangan sendiri disewa-sewain. Udah, dia pasti tiap hari hidupnya buat latihan. Iya, betul. Latihan terus. Tapi menurut Kocan, yakin gak berpasangan sama Arya Saloka bisa mengalahkan Jerome Polen dan juga Ricky Subagja? Pertama waktu dikasih tahu, terus bilang partner Arya, wah pasti kayaknya optimis banget lah. Apalagi kita udah pernah latihan bareng sebelumnya gitu loh. Jadi udah pernah. Jadi sekarang gue balik aja. Kebutuhan Ransan CCTV ini butuh waktu yang panjang atau pendek. Wow, Cywar yang sangat-sangat. Gitu aja gue balik. Jadi, butuh waktu panjang atau pendek. Lu langsung abisin. Iya. Kalau panjang lu main rubber set. Iya. Kita akan tanya kepada Ricky Subagja dan Jerome. Kalian berdua gimana nih? Jerome. Semangat sih. Semangat terus. Walaupun katanya kakinya kenapa tadi? Ya baru abis operasi.
terus gak boleh main sama dokter, baru boleh lagi main sekarang. Tapi jangan salah, Jerome Polen ini jago. Tanda-tanda mas, tanda-tanda. Tapi jagoan loh, dia jago main badmintonnya. Dia jagoan loh bro. Iya. Tapi gimana, belum pernah latihan bareng? Itu trik, biar lawannya lengah. Oke. Biar lawannya lengah. Biar lawan lengah. Tapi denger gak sewornya, mau dikasih panjang atau pendek waktunya? Pemain gak pastinya, kita udah start awal udah harus. Langsung. Langsung. Gas aja ya, gas. Iya. Ini bakalan pertandingan yang sangat seru banget karena kedua-duanya saling percaya diri. Kemarin aja ada Tontowi sama siapa? Sama Jerayut. Ya, sama Hendra. Sama Hendra. Itu kompetitif juga. Meskipun yang satu senior junior itu tapi kompetitif juga. Kita akan lihat apakah Chandra Wijaya yang berpasangan dengan Arya Saloka dapat menaklukkan Ricky Subagia bersama Jerome Pole. Silakan. Ini seru nih saya. Tanpa perlu menunggu lebih lama lagi kita akan menyaksikan Super Special Match. Sabar dulu sebentar. Kita bakar dulu semangatnya. Mana semangatnya? Di sini siapa pendukungnya Arya Saloka? Mana semangatnya untuk Arya Saloka? Buat Jerome Polin. Untuk Chandra Wijaya. Untuk Ricky Subagia. Oke, kalau gitu sebelum dimulai kita menuju ke Asput yang sudah bersama Jerome Polin. Sekarang aku sudah bersama dengan Jerome Polin yang sebentar lagi akan bertanding di exhibition match badminton men's double. Persiapannya apa aja nih menghadapi Arya Saloka dan Chandra Wijaya? Persiapannya latihan sih, karena aku abis operasi juga, jadi harus latihan lebih ekstra lagi. Terus aku juga coba lihat mereka main sih kayak gimana. Okay. Yang terpenting sih siapin stamina terus dan harus tetap fokus. Setuju. Tapi kira-kira yakin gak bakal ngalahin Arya Saloka dan Chandra Wijaya dalam berapa set nih? Ya pasti mereka jago-jago ya. Benar. Ya pasti gak gampang, tapi aku bakal coba berusaha terus. Tapi ya kalau bisa 2 set aja sih. Widi. Bercanda. Tapi ya pasti kalau lawan mereka itu gak boleh buru-buru. Harus pelan-pelan, harus tetap fokus. Betul. Jaga stamina. Betul. Dan harus tetap adem, kayak pakai no drop, anti panas, cat lapis 2, musim anti bocor, dan anti panas. Wah, bisa aja kamu. Tapi aku setuju ya sama apa yang kamu omongin. No drop anti panas bikin ruangan terasa lebih sejuk dan juga adem. Yoi, setuju kak. Bener. No drop itu anti panas, memiliki teknologi UV shield yang mampu menurunkan panas matahari. Jadi bisa menurunkan suhu dalam ruangan hingga 7 derajat Celsius loh. Dan gak cuma itu, no drop anti panas juga mampu mencegah kebocoran dari tembok tangga. Terus bikin tembok gak lembab. Juga perlindungannya hingga 10 tahun. Pokoknya no worry deh kalau pakai no drop, anti panas, no panas-panas, no bocor-bocor. Oke deh kalau gitu, setelah ini kita akan sama melihat ya keseruan di pertandingan exhibition match badminton men's double. Tapi sebelum itu, Asput ingin mengucapkan terima kasih untuk no drop cat lapis anti bocor nomor 1 di Indonesia. Good luck Jerome. Thank you. Semoga menang ya. Ya. Kerahkan kemampuan terbaik. Siap. Good luck. Lebih lama lagi kita akan menyaksikan super special match ini. Dan lapangan juga sudah siap, player sudah siap. Langsung saja, tanpa menunggu lama-lama, kita akan mempersiapkan seluruh perangkat pertandingan memasuki area lapangan. Dan jalannya pertandingan ini akan dipimpin oleh Bang Ipul sebagai wasit dan juga Mega Sulistia sebagai hakim service. Bersama Arya Saloka. Silakan komentator. Oke. Selamat untuk menyaksikan pertandingan sekali lagi antara Ricky Subagia bersama Jerome Polin melawan Chandra Wijaya bersama Arya Saloka. Oke, kita kembali lagi di turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2 bersama No Drop Cat Pelapis Anti Bocor. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pertandingan antara Ricky Subagia dengan Jerome Polin versus Chandra Wijaya dengan Arya Saloka. Gue pegang Chandra Arya.
Chandra Arya. To the point aja udah. Pilih servis sama tempat. Kadang-kadang dari pemanasan, no. Kur 5 lah, tempat sebelah sana. Biasanya dari pemanasan, iya gak sih? Kalau servis, walaupun 5. Donja sebuk. By servis. By servis. Okay. Jangan menilai dari kulit luarnya saja. Tapi kalau lihat ini sih, kita belum lihat ya pemirsa di rumah. Pemanasan yang dilakukan oleh Chandra Wijaya dan Arya Saloka. Arya Saloka cukup komplit. Iya. Kalau tadi juara tunggal jebret, Valentino Simanjuntak lawan Arya Saloka, Arya banget kok megang. Oh, megang Arya. Arya banget. Kalau dari Saloka. Sisi followers pasti Arya ya. Saloka. Dan jadi, permainan juga saya megang Arya Saloka. Kalau Arya Saloka diturunkan di Tosi tunggal tadi, ini kalau di bola ini Liga Champions ya. Oke. Okay. Kalau jebret tadi menang di Liga, apa namanya? Conference League. Conference League, ya. Champions Division. Anda meremehkan Valentino Jebret. Juara satu, tapi untuk level bintangnya kayak apa? Iya dong, kalau di Brandu lihat Arya Saloka nanti. Kita belum tahu Jerome Tolin. Oh, Jerome. Bagus, lumayan. Jerome juga. Bagus, Jerome. Ini kalau seperti ini akan awet Jerome, nih. Jerome, lihat. Ah, tuh. Ini, Jerome. Baru kali ini saya lihat seleb yang agak lumayan cucok lah badmintonnya. Jerome. Enak tahunya. Arya. Oh, ini ngomongin tahu apa ngomongin Jerome lama? Kita, Gigi kita udah tebak-tebakan sama Ibnu. Juga pemirsa di rumah juga boleh ya. Bahwasanya di studio sini ya banyak makanan. Tapi kita tetap fokus di makanan. Bu Gigi ulang tahun terus ya, tiap minggu ya. Ya, bawa catering. Saya bingung kalau siaran di sini memang. Ya. Selain kita harus banyak bicara, kita juga harus banyak nyemil di sini ya. Sama Ibu Gigi ya. Iya. Oh. Benar. Yes. Kita ambil cemilan, kita nonton seru-seruan yeah. Bareng sama keluarga. Yeah. Besok bareng. Betul. Jangan pernah takut. Ya. Yeah. Ini cukup menarik. Dua-dua selebriti ini, Jerome Polin ya dan juga Arya Saloka. Ini baru menurut gue kakap. Ya, kelas kakap. Ya itu kan menurut lo. Lihat dari pemanasan pukulan mereka berdua, Yanu ya. Ya. Kalau menurut saya pribadi, ini bukan kaleng-kaleng dari selama ini artis yang sudah ditampilkan di Tosi 1 dan 2. Oke, okay, jadi faktanya pada hari ini, ya. Kita baru tahu tuh dari di bawah tadi. Ya. Ya. Bahwa Arya Saloka tuh malam katanya sakit. Oh. Wow, ini bisa main buktinya. Ya, alhamdulillah. Demi. Alhamdulillah berarti membaik. Dan Jerome Polin, dia baru operasi kaki. Aduh. Dan dia baru boleh mulai main lagi. Ya, okay. Ya hati-hati dong. Ya, ya. Kita doakan. Makanya semoga. Kita doain semuanya. Yang penting tuh safe semuanya. Ya, safe semua. Ya. Dan tetap bisa memberikan penampilan terbaik. 0-0 Ibnu Jamil. Baik. Gigi akan dimulai set pertama. Menarik ganda kali. Putra. Dalam laga Super Exhibition Match. Bola set pertama akan dilakukan oleh Jerome Polin. Ricky Subagia. Tes dulu servisnya. Yang biasanya dulu Ricky berpasangan dengan Rexy Mainaki. 0-0. Oh. Kita lihat coba. Ini dua-duanya Raffi. Ini baru kakak punya. Ini keren. Ini keren dari pukulan ketawa. Ini Jerome Polin juga, dia jago pingpong. Ya. Dia juga jago badminton. Badminton jago, kita lihat pemirsa. Ini Arya Saloka juga kita lihat. Ini baru. Dan juga Jerome Polin tapi memang baru sembuh habis operasi. Dia kena ACL. Aduh. Lutut hati-hati. Ya. Bahaya itu. Ini baru tayangan. Waduh. Ini saya salut. Arya Saloka ini tadi tiba-tiba tadi malam panas 40. Ricky Subagia dan Jerome Polin. Tapi dia masih mau datang ke sini. Alhamdulillah. Itu artinya magnetnya dan di sebelah kiri saya Chandra Wijaya dan Arya Saloka dan juga Jerome Polin ini pertama kali dia olahraga lagi setelah operasi. ACL di sini. Oh. Jadi dua-duanya demi pemirsa juga Jerome Polin melakukan servis kepada Arya Saloka dan sama Ricky Subagia mau lagi main. Datang ke sini untuk nostalgia. Kita lihat. Oh. Ini panjang-panjang loh ini. Masih hidup. Ini baru. Ayo sini dulu, kita perlu. Jepret sini dulu. Lihat ini artis yang berkualitas. Arya Saloka dan Jerome Polin. Nah, berani kalau kita lawan mereka ini. Nah, ini baru. Ah, Jepret. Bisanya lawannya yang artis-artis yang biasa. Ah, betul. Nah, tapi Jepret ini kalau lawan yang sekelas begini bisa kalah. Ya. Akhirnya bisa kalah. Ya, pakai bisa. Jerome Polin lagi-lagi keluar dari teror ya. Ya. Jadi poin untuk 2-0. Arya Saloka. Ini baru 2 poin aja udah
Rame banget. Iya. Ah. Arya Saloka tuh ambil ambil apa? Tiga atau apa? Gitu loh, ambil ancang-ancang. Waktu kemarin di acara Vindes, Arya Saloka menang. Menang sama Ziva. Ziva ya. Lawan artis Malaysia. Malaysia. Betul. Ini mengharumkan nama bangsa seperti itu kan? Wow, terlalu emosi. Nafsu. Bener-bener gue pakai medali. Kata Raffi tadi pakai medali menangnya malah artis yang kelas bawah. Yang baru, Raffi. Yang baru belajar. Ini kalau lawan Arya. Nih kalau lawan yang gini-gini ya. Dua. Oh iya. Lu mau bilang siapa lawannya? Iya benar juga sih. Daripada lu iri doang, Kever. Enggak. Bukan level gue nggak lawan kayak lu, enggak. Bagus sekali. Ricky Subandia memberikan backhand. Yes. Drop shot. Tiga. Ini baru seru. Ini kita kangen loh melihat Ricky Reksi. Iya betul. Kalau dulu cari kocan sama siapa ya? Sigit Budiarto. Sama Sigit Budiarto. Lima, tiga. Oh iya benar. Ya, tapi lu jebret lawan Arya Saloka berani enggak? Arya Saloka lawan tanya, enggak berani enggak lawan gue. Menang bebas. Pertanyaan kita di sini tadi apa yang lu lakukan sampai lu dapat kartu merah dari lima kontestasi? Kenapa? Pertanyaan. Orang lagi mengulur waktu. Iya. Oh kan Ki, betul kan Ki. Iya, katanya dikasih kartu, gue baru tahu ada kartu merah. Iya. Ada. Tapi jebret, gue udah takut kalau WO gue. Gak taunya kehilangan satu angka. Jebret, pelanggaran bagi bergurin, jadi lu tunggu setahun gue kalin lu ya. Enam sama. Oke, kita lihat. Oke, kita akan lanjutnya lagi di lapangan sekarang posisi 6 sama, ini seru sekali. Wah, tadi dari 0, dari 0. Oh iya, Arya Saloka juga bagus dia pukulannya. Bagus. Dari pemanasan kelihatan. Iya, masih amat. Tapi memang ini jago-jago kita ya pada zamannya ini Ricky Subagja dan Reksi. Ricky Reksi. Di era-era mereka kan di atas. Dia masih dek ya, Mas Putnya. Ya. Kayak saya melihat Jarum bisa dikutup ya. Padahal tadi pemanasan bagus loh. Iya, Cel. Baru. Masih bagus sekali. Baik kali. Bagus. Kalau lihat tadi kenapa kena sedikit Arya Saloka. Challenge. Kena sedikit dia tuh. Kena raga. Dasar pace 7-9. Bingung untuk kontrol bola karena anginnya. Posisi lapangan seperti waktu posisi 1 sama posisi 2 itu beda. Arah vertikal horizontal. AC-nya pun anginnya pun beda. Makanya perlu tes score. Bagus sekali pukulan dari Jerome ya. Practice hole. 8-9. Ya, skor 8-9 rapat ini. Tadi juga si jebret kejar-kejaran. Set pertamanya rapet ya. Set keduanya juga. Oh iya, benar. 9 konsentrasi di kartu merah. Ya. Ricky sebagai serve. Arek pada Chandra Wijaya. Ya. Beradu drive kita lihat pukulan silang. Tadi kita kan di sini pada nanya sama Ceper, ditanya belain siapa jebret apa L. Wah, kita kan temen lu. Jadi kita belain lu lah pasti. Semua belain. 10 bisa 9. Bisa kira dari camat. Tak aja lu, ntar gue denger rekamannya. Ricky sebagai sel tadi. Nah ini paling nyakitin tuh, lutut-lutut kalau di depan drop zone. Kita udah kurang pemanasan atau pernah masalah lutut. Tadi lu kalau dikasih drop zone terus juga capek juga sebenarnya. Capek, makanya gue, wah dia tahu nih. Padahal dia ketahuannya gara-gara bolanya kena tik raket. Besi-besinya akhirnya dia kasih gitu terus. Iya, tapi ini pertandingan seru sekali ya antara Ricky Subandia bersama Jerome melawan Chandra Wijaya dan juga Arya Saloka. Dan ini benar-benar kayak pemain pro nih, lihat bisa ke bawah. Jerome. Masih hidup bola. Iya. Jerome sangat bagus dan Jerome Ricky sedikit lagi masih lagi. Jerome lagi kasih drop shot. Balik lagi dikasih lagi. Ini lebih panjang ya daripada yang kemarin. Iya, Mas Al. Tidak ada. Hendra memang lebih cepat mati. Kemarin di cepat-cepat. Singkat. Jadi. Ini panjang-panjang.
Ini seru ya. 11-10. Dan selain lutut Arabi, ya, ini juga di perut ya. Iya, betul. Ngasih depan net, ini kan semua gak ada perutnya. Betul. Oh, enak. Ini gak ada perut. Iya. Oke, kalau gitu kita tenang dulu, jangan ngomongin perut. Kita ngomongin iklan dulu ya. Iya, jangan kemana-mana, tetap di turnamen olahraga Seluruh Indonesia Season 2 bersama Nondrop, Jet Pelapis, Anti Bocor, nomor 1 di Indonesia. Aja kemarin ketemu siapa sih? Aja. Oh, malu sama Amina. Sama siapa? Sama Amina malu-malu. Kenapa aja kemarin malu-malu sama Amina aja? Sensor. Aja kenapa kemarin malu-malu sama Amina aja? Oke. Aja. Aja diapain sama Amina? Apa? Ditowel. Gimana towelnya? Towel. Oh, ditowel. Dia dikeruel. Jadi aja malu-malu. Iya. 11-10. Kembali lagi di turnamen olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama Nondrop, Jet Pelapis, Anti Bocor. Kita akan lanjut. Ini akan lanjut. Ini udah sama. Super exhibition match antara atlet beneran Selebriti 11-12. Jerome tertinggal sementara atas Arya. Tapi Chandra banyak orang yang berat. Terakhir tuh udah lumayan. 12 ya, berisi. Sekarang udah slim lagi. Dan beda banget. Katanya ya, ya untuk mempersiapkan tosi ini. Iya dong. Oh, betul. Kita persiapkan. Balik kalau boleh. Oh, itu. Lutup. Pindah servis. Ini dia selalu depan. Perut, ya, lihat. Perut juga lumayan. Lutut dan perut. Kita lihat, nyangkut ya. Ada Jerome, kaki-kakinya. Pas pinggang. Iya, lutut. Tapi harus cari solusinya sih. Ya. Harus kata pelatih gua, lu harus posisinya lebih dekat ke net daripada jagain belakang, rally belakang. Nah, ketika dia ngatur ke belakang, lebih lo bisa ke belakang daripada lu jauh ke depan. Iya, tekniknya ya. Oh, nah, ini kita tanggung nih. Wah, kalau masih segitu semesarnya Arya belum bisa lawan gue. Oh, kenapa? Anjing itu mah gua, lu enggak lihat tadi trick shot gua berapa kali? Ada kenal ini. Ya kan namanya juga nyoba. Bagus. Gue lagi nyari menit berapa tuh mau bungkus. 15-12. Ada lu tadi banyak melakukan trick shot. Sampai nipu sendiri. Ya. Chandra Wijaya, sir. Kali ini 15-12. 13. Ini sepadan sekali ini. 15. Kayak pulau ya. Iya. Bukan ligitan. Oh, sepadan partnernya temennya. Oh, backhand smash. Masih ada Kang Riki tapi. Chandra Wijaya. Arya Sarma. Baik. Oh. Itu kalau dirali pukul joget sudah muter enggak? Dia udah punya jurus baru. Yaitu dia salto melewati net. Main lompat tali dong. Iya. Lebih ke Jonathan Cianturi kalau zaman dulu. Iya, Jonathan Cianturi. Senang. Benar dong. Apa? Ring cicip. Iya, awas. 16. Kalau bagus. 14. Padahal kita Gen Z banget. Kita dari jakut mau gitu beda. 14-16 nonjol banget ya. Yes. Ya. Oh. Ah, sakit tuh. Dapat masuk. Kenapa Chandra dia? Sel protes ya. Nah, ini sama gua dia. Menyentuh net katanya. Tadi sama gua. Emang dikit-dikit dia nanya mau ngasih. Karena kita tricky sekarang. Oh, selain itu atau emang kartu? Kartu. Chandra mirip. Fit kartu dong sih. Tadi cek kartu sih. Ya udah habis buat lu. 15. Buat lu. Kuning dua-duanya. Malas. Justru saya curiga Chandranya menyentuh Anda, Bu Balen. Iya, jadi dia mengikuti jejak Anda. Tadi maksudnya dia protes, dia ke kepala raketnya melewati net. Net, iya. Tadi tuh sebenarnya kenapa sih Pak marah-marah di bawah? Saya gak marah, Bu. Saya capean. Jadi saya cari-cari momen, tarik nafas. Aduh, sayang sekali tadi Jerome yang nyangkut gitu di net, jadi... Seharusnya ya? Iya, saya kebuang poinnya. Chandra Wijaya. Serve aja tuh. Ya, yes, modal awal ya. Angkat dikit, semen. Ah, sayang sekali. Agak sering. 16-17 bertemu Amanda Mokko. Agak suka ganas sih. Putih. Saya no comment. Ya. Oi.
Ih, kita lihat. Chandra space lagi Ricky sebagian. Iya, kita lihat. Ricky dicecer. Oh, masih terus. Masih banyak. Cukup panjang. Jerome gemes sekali pukulan. Tadinya maksudnya itu mau pukulan apa tuh ya, drop shot atau drop ke kanan. Iya. Menipu di ya, iya. Terlalu pelan sehingga malah menyangkut. Sementara Ricky sudah 4 kali nahan head, bola 18, di sini lagi langsung ke depan. Ya, ada perubahan. Mau potong bola, ingat dia zaman muda. Iya, Ricky ke depan, Rick Subagia biasanya ke WC ya, temennya ya. Iya, oh, jauh banget. Ke belakang. Tapi Ricky Subagia sama Kocan ini usianya lebih senior siapa ya? Ricky. Ricky dong. Kan perbandingannya Ricky sama... 18. Generasinya habis Ricky Rexy barulah Chandra. Baik sekali, masih balik kan. Tarik ke belakang. Keras sekali dari Arya Saloka. Mematikan dan membuat poin buat Arya Saloka. Sebenarnya gak keras, tapi keras itu. Jerome itu jaganya ke kiri kanan. Jaganya terlalu ke depan. 17-19. Iya, tertinggal 2 poin Jerome dan juga Ricky Subagia. Apakah... Balik kan. Suara kami bagus ya. Penempatan bola akarnya juga bagus. Jadi badannya ya, dari Ricky Subagia. Cegatan-cegatannya Arya Saloka di depan juga masih cukup bagus. Ah. Gak serpin. Dia bagus di depan kanan. 18-20. Kevin Sanjaya. Arya Saloka. Kalau Chandra Wijaya, Kevin Costner idolanya. Boleh yang beda-beda? Boleh. Ah. Set pertama dimenangkan oleh Arya Saloka dan Chandra Wijaya. Apakah di set kedua terjadi seperti jebret melawan Aruni tadi? Akan rubber set menuju set ketiga. Apakah ada kartu merah, kartu kuning lagi yang keluar? Tidak ada. Tidak perlu, itu tidak perlu saya aja. Kenapa Anda perlu? Gue yakin semua teman-teman yang kenal gue bilang ini. Ah, gue biasa dia kena kartu. Makanya tadi gue bilang begitu. Tadi dia bilang gitu. Oke, kalau gitu kita akan lihat set kedua setelah yang satu ini. Jangan kemana mana tetap di turnamen olahraga selebriti Indonesia bersama Nondrok, Chan Lapis, Ati Bocor. Wow, mana suaranya ada di sini semuanya, lebih keras lagi teriakannya. Selamat siang Indonesia, turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2 bersama Nondrok, Chan Lapis, Ati Bocor. Ya, senang sekali saya Raffi Ahmad dan kita Slavina kembali ada di sini untuk menyaksikan pertandingan turnamen-turnamen selebriti yang pastinya seru banget dan heboh. Game 2-1.
Kalau lepas aja dulu, tapi untuk pemilihan juga. 3.15. Lagi di turnamen olahraga selebriti Indonesia season 2 bersama No Drop, Chad Pelapis, Anti Bocor. Ini pemain-pemain ini seru banget ya, pemain legenda-legenda ini bersama atlet, artis-artis kita ini seru banget. Ini berkualitas semua nih, Vi. Kombinasi. Jadi sebenarnya bukannya apa-apa ya, kayak misalnya Jero, Arya kan kelihatan bagus ya. Bagus. Cuman emang gue agak nyeselnya, begitu dikasih tahu masih ada gue, mereka pada gak mau. Oh gitu. Oh, iya, makanya mereka berada di sini doang. Bukan bukan pada enggak mau ngelawan kualitas, emang jijik aja sih Nur. Apapun gua terima. Iya, iya, iya. Karena gua udah juara. Iya. Medali gua udah satu. Lu tunggal lawan Abdel katanya. Sama-sama juara. Pingpong juga gua kasihan sama Abdel. Tuh. Gua bisa pingpong. Kasihan ya. Gua kasih aja lah. Nah. Iya. Jadi enggak semua juara diambil ya. Basket tuh apa enggak bisa. Iya, iya. Renang dong. Renang dong. Renang masalah perut. Iya, kita akan lihat ini set kedua apakah game Jerome Paulin dan kayaknya, juga kayaknya Jerome bakal menang game kedua nih. Iya, iya. Kayaknya. Arya self play, kayaknya pada Jerome set kedua. Oh, bagus. Oh. Jerome kok drop shot cukup baik. Masih di pasir. Oh, smash yang bagus dari Jerome. Gua enggak dengar tuh. Apa cemes? Iya. Kalau orang Sunda ngomong cemes satu, cemes. Hei. Cemes satu. Orang Jakarta kan smes. Orang yang cemes satu, hei, cemes. Cemes. Skor 2-0. Jerome Ricky unggul sementara. Ricky so. Aduh, net yang sangat bagus sekali. Wow, gile keren banget. Tipis. Tipis setipis emosi jepret ya. Gak apa-apa, aku mau lihat emosi Raffi besok. Oke. Okay. Oh. Di final has been wife. Kamu komentatornya ya? Aku. Iya, iya. Dan ada Mbak Yayu yang tahu juga kan. Oh, ada Mbak Yayu ya. Itu jadi gak besok pemain tenisnya dipakai mikrofon? Enggak lah, karena kalau final. Gigi katanya mau ah. Nanti takutnya beritanya bukan pertandingan, jadi retakan. Wow, bagus sekali Jerome tadi. Ah, baik sekali. Ayo. Baik sekali. Ya, kan? Ini. Ya, ini. Udah tahu dia. 5 smash dia kan di tengah-tengah memang. Memang komunikasi itu penting ya, saat-saat break itu komunikasi untuk berubah karakter itu penting. Kadang coach juga memberikan pengarahan saat break itu penting ya. Itu dia. Itu benar banget. Oh. Coach gua tadi aja 3 coach gua. Kesian gua sama L kagak ada orang. Iya. Enggak, kenapa El tadi pada enggak datang? Kenapa? Karena timnya dia nemenin bapaknya kampanye. Apa tadi lagi? Lagi kampanye sendirian ya. Dia enggak ada timnya. El enggak komen sama Tosi 2. Tim dari
Ahmad Dhani dan Dewa lagi di sini. Jerong. Satu Jerong. Tapi memang ya kalau kelihatan permainan kelas dunia itu nggak bakal pernah hilang ya. Yang namanya teknik itu nggak akan pernah hilang. Makanya kan katanya kelas is permanen. Iya. Meskipun ya ada kagok-kagoknya tapi ya. Wow, bagus sekali. Salah pengertian antara Arya dan juga Chandra. Ya, 6-3. Jerome serve. Agar manis tadi ya, tatap-tatapan pas begitu kehilangan bola. Cute ya. Iya. Dikasih lagi. Oh, udah ditunggu itu namanya. Iya. Ada biasa belakangnya di cocok aja. Belakangnya kalau pas bola latihan, naik gue hajar bola. Jadi kita deg-degan tuh. Oh, naik gue hajar. Naik gue hajar. Naik dikit aja. Dan kita kedengaran wasit, kita yang denger gitu, fair juga. Oh. Emang gak kedengaran wasit? Gak kedengaran, karena kan dia cuma kitanya yang ngedrop gitu. Makanya gak boleh, no drop. Oh iya. Cet lapis anti bocor. Ya. Masuk. Kebetulan tidak selesai sih dari berantakan satu ini. Iya, tadi itu cuma foto doang, kan? Gak ada kelanjutan. Masuk dalam sama, kita lihat. Wow, 6 sama yang tadi sudah terbentang. Udah tadi 6-3 ya. Jadi 6 sama, memang. Wow. Kayaknya bakal rubber nih. Udah terbentang. Rubber ya. Dan ingat ya, Anchor Error itu bisa jadi poin yang mengakibatkan sendiri-sendiri. Iya. Kayak tadi gue paksain, El juga suka salah sendiri. Iya. Raffi sempat bilang tadi, El bisa ngimbangin jebret sebenarnya, saya jangan mati sendiri. Iya, maksudnya tadi tuh si El itu buru-buru pengen drop shot terus. Iya. Terburu-buru, padahal kasih aja dulu. Tapi gue salut sama dia lah perjuangannya, tapi sampai kapanpun gak akan pernah bisa menang sama gue. Sombongnya. Boxing. Tapi bilang kita lihat ya saat ya, si Jepret umur 60 tahun. Coba kita lihat. Ya, nanti El Rumi kan belum segitu, masih 40-an ya. Kita tungguin ya, kita tungguin sama-sama ya. Kita lihat rally-rally panjang. Oh, bagus sekali. Iya. Itu kita udah siap-siap nahan semer. Kalau jadi drop shot, ampun rasanya tuh aduh. Ini nih. Karena memang Jerong pemain, Arya juga pemain. Jadi kita pemain. Pemain. Ini satu. Tadi kita lihat. Ricky sebagai oh. Dua kali langsung dua poin. Ricky ini juga pemain. Oh iya pemain. Pemain masa lalu ya. Sama kayak Raffi, pemain. Saya pemainnya bukan atlet. Pemain. Bar Desa Loka. Istirahat. Kita lihat. Apa? Interval. 11. Kita lihat tayangan ulangnya. Ricky Harapkan pada Arya Saloka, sayang menyambut. Jadi tadi tuh ada foul dari wasit, gua sama El, kaki nginjek garis. Oh, oke. Okay. Gak boleh pada saat itu. Fault, ya. Juga biasanya kalau terlalu tinggi. Oke, kalau gitu sambil mereka istirahat, kita juga istirahat dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop, Cat Pelapis, Anti Bocor. Kembali lagi di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Cat Pelapis Anti Bocor di Super Exhibition Special Match antara ada Ricky Subagja, pemain legend kita yang berpasangan dengan Jerome Polin melawan Arya Saloka, selebritis tanah air kita yang berpasangan dengan Chandra Wijaya, pemain legendaris dunia juga kebanggaan Indonesia.
Ini perjalanan sudah ada di set kedua. Di set pertama yang menang tadi Saloka dan juga Chandra Wijaya. Ya. Sekarang di set kedua sementara memimpin Jerome Polin dan Ricky Subagja. Ya. Ricky dan Chandra sudah pernah medali emas ya? Sudah. 11-6 Olimpiade. Di eranya Ricky Subagja istilahnya tukang gebuknya, Reksi banyak di depan. Baik. Sementara kalau Chandra Wijaya juga tukang gebuk di belakang. Yang di depannya Sigit Budiarto. Ketika itu, ya serve kedua dilanjutkan. Chandra Wijaya beradu pukulan dengan Ricky Subagja. Ah, menyangkut pengembalian dari Jerome Polin. Nah, kalau di teman-teman kita main bola, tukang gebuknya Vicky Nitrogoro ya. Amal lu. Palen. 7-11 guys. Apakah Arya dan juga Chandra Wijaya tidak mau ngedrop kehilangan game yang kedua, but we'll see. Ya. 8 sempat terjadi rally-rally panjang tadi. Dan jangan lupa ya, besok nih gue benar-benar gue nungguin banget Husband and Wife Final. Yaitu antara ya. Tanta Ginting dan Alta istrinya melawan. Rami dan Gigi. Nah ya. Itu. Juga akan ada Surya Hesti. Ganda campuran. Ginting. Lawannya satu. Yang yakin menang kita pasti. Lawannya satu. Torik. Dan Alia. Itu juga seru juga sih. Ya apalagi kan kalau Surya sama Hesti kebanyakan gini kalau besar. Alam. Dan yang gak kalah menarik pemirsa besok ada cabang atletik. 50 meter sampai dengan estafet. Betul. Aduh, Jerome justru sekarang banyak melakukan kesalahan sendiri. Padahal Kang Ricky dari tadi udah ngegendong itu. Ya. Berat kali ya. Apanya? Kehidupan. Jerome enggak. Lagi ringan dia. Bali lagi 10, menyusul nih. Arya. Guys, 10-12. Kita lihat penempatan Arya Sila. Baik sekali penempatan Jerome yang kosong tadi. Ya kalau posisi kiri kanan, taruh di tengah. 11-12. Iya. 11-12. Ini namanya terlalu apa ya, dia moya-moya poin. Dia flexing poin. Tapi akhirnya dia malah sabar. Poin lagi sedikit lagi ya. Alahkan pada Arya Saloka. Hei, sayang sekali. Maksudnya ketrik. Ricky pada Chandra Wijaya. Berkelas. Mainnya lagi. Oh, angkat langsung. Bagus banget. Tajam sekali dia. 15. Tidak sampai ya? Enggak. Out. Out. Berapa ini kita lihat? 15-11. Rapi. Memimpin out. 16-11. Kita lihat apakah set 2 ini dimenangkan oleh Ricky Subagja dan Jerome. Masih cukup. Seru ya. Ya, karena nah ini lihat saling main adu net. Nah ini kalau mereka di pelatnas yang adu net itu kalau misalnya kena net tapi masuk itu dikali 2 itu kan. Poinnya ya. Oh, bukan ya, poinnya. Ada deh pokoknya. Ada deh. Ya. Oh iya kali deh. Biasanya si payung nih. Iya. Hukuman push up-nya kan? Iya dong. Di dobelin. Betul. Bersino. Okay, 13. Saya nyapin dulu. 16-13. Chandra Wijaya, saya. Baik. Wow. Nah. Bagus sekali. Yang diajarin sama coach-coach gue. Kalau terlalu belakang, jangan langsung ke. Karena begitu balik, lu covernya susah. Iya. Jauh ya. Area. Jadi kalau bola kedama kita kasih lambung lagi, jauh lagi. Aja. Ukur dulu lawannya itu bisa yang ada. Yeah. Oh my god, ini pelan-pelan hampir kesusul loh. Gak mau berarti dia ngasih game kedua. Ada satu poin. Tertinggal satu poin. Chandra Arya. Chandra Arya. Oh, tepatnya kosong. Out. Sama guys. Sayang sekali Jerome beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Kalau lo udah dari sekolah-sekolah semester 11, bro, mulai lo mikir. Ini semua pukulan gue salah nih. Kemana nih? Sikis ya? Ini kena. Apa aja salah ya? Apa aja? Gue pukul kenceng apa, gue pukul kelar sekarang. Sementara lawan kayaknya yang main aja enak. Lagi ngejar soalnya. Iya, nah itulah perlu kayak gue tadi. Gak tahu gue melakukan kartu. Maksudnya gue ngulur-ngulur. Oh, kita lihat. Kecusul. Nah kan, ini bisa jadi hanya trap set.
sekali mengarahkan pada Chandra Wijaya. Oh, baik sekali. Smash. Boh. Baik. Aduh, hati-hati. Bagus sekali. Ricky Subagia. Baik. Baik. Nah, ini gak kerja. Saling ukur. Gak ada berani untuk resiko. Baik sekali. Oh, gampang. Arya Saloka. 18 yang kebetulannya di net. Chandra di gornya sedang campaign untuk fun aja buat orang suka main bulu tangkis. Mainnya 3 lawan 3. Masa? Iya, 3 lawan 3. Sama tenis juga harus 3 lawan 3. Iya, kan? Memang buat fun aja, tapi buat bikin orang makin mau main happy ya. Masih. Jero. Oh, masih. Jero. Oh, masih kembali. Oh. Tapi tadi pengembalian yang baik dari Chandra Wijaya saat dan dia enggak bergerak. Dia cuma nunggu aja. Itu kaget itu sebenarnya. 19. Itu Jero nih balik terus ya dua kali smash tandunya. Kita lihat 19-17 masih serve di Jero apakah kita break. Karena ya nah ini mereka harus pinter ngulur-ngulur ya ngulur dan memutuskan kepada rekannya ini mending kita lepas supaya di game ketiga tenaganya bagus lagi sudah atau kita harus mati-matian nih tapi resikonya mati-matian kalau kalah juga game ketiga habis ya. Dan juga resikonya adalah tayang TV-nya selesai. Oke, siap main cepat habis main siap best moment. Ya, kita lihat ini apakah yang terjadi antara Chandra Wijaya dan Arya Saloka sengaja mengulur sepertinya ya. Disengaja mengulur karena tadi satu poin lagi langsung 20 match point ya. Game point ya. Ya. Jadi dia ulur sendiri memang aduh yang tadi adrenalin kita. Aduh satu lagi diginin kan jadi. Jadi kayak sama-sama ngereset lagi. Itu, makanya tadi kan sempat kesel juga kan. Iya betul. Karena dia udah lagi gua gitu. Dia tiduran. Iya. Benar sama kalau main tenis itu Djokovic dia ngelempar bolanya closer dilama-lamain. Iya kan? Iya betul. Bikin orang suka diperingatin lagi. Iya. Nah, kan ini 18 bosku. 18. Paling lama nada. Nah, komunikasi penting. Iya. Kembali kali ini Chandra Arya Saloka. Baik sekali. Itu namanya backhand patah pinggang. Iya. Hati-hati. Itu. Emang ya, skill itu tidak pernah hilang. Olimpiade. Apakah rubber atau jus? Menurut saya sih rubber. Rubber ya? Iya. Jus. Out, bener. Ya. Tapi kalau saya lihat memang Ko Chandra ini jarang melakukan kesalahan sendiri. Ya. Dimenangkan set kedua ini oleh pasangan Jerom dan juga Ricky Subagja. Berarti maksudku yang salah mulu si Aryanya ya? Iya Arya dan Ricky Subagja dan juga Jerom. Kalau kita lihat dari presentasi semua. Semua bagus. Aduh si Palen. Itu legenda dunia loh, Len. Aduh. Oh kan kau bilang Aryanya. Iya. Kalau Chandranya bagus. Iya. Lu makan kesin. Iya, ya. Aduh. Memancing netizen untuk bersuara. Tapi ya ini dia kita akan lihat rubber set. Set ketiga. Ini kayaknya set ketiga. Dua-duanya ini akan memaksimalkan. Iya. Ini susah nebak. Baik, kita melihat dulu ini adalah best moment atau highlight yang tercipta kali. Kita lihat. Oh. Baik sekali. Tuh. Bisa menolong ini. Bisa juga itu dia baru kebilang. Bahwa Olimpiade di pelosan. Nggak bisa, mati hidup. Ya nggak bisa. Di manapun semua emang ada angin. Ada AC-nya ada. Makanya mereka harus balik mereka. Dia menang angin atau kalah angin. Dan sekolahnya jadi bisa ngukur ya. Yes. Dan dengan skor yang tapi Jerome lo dirayut kayaknya juga seru. Seru. Ya. Skor yang sama identik ya. 21-18, 18-21. Kalau lo lawan dirayut. Oke, siap. Seru. Seru. Orang banyak yang pengennya gue ke Jirayu. Iya. Ya. Karena dia dengan kelincahannya, gue dengan emosionalnya. Dengan keberatannya. Jadi seru. Ya. Tapi pada saat lawan Jirayu, gue pasti akan persiapannya juga berbeda. Oh iya. Ya. Jogging. Nah, cara mengantisipasi permainan yang lincah kayak dia, beda dengan yang destroyer kayak L. Kayak L tadi. Pasti berubah, gue juga salah latihan. Oh, ada ya? Ada dong. Itulah suka jadi profesional. Iya. Thank you.
Ya, misalnya kalau latihannya maintenance 2 kali. Kok menang 2 kali? Kan bulu tangan. Itu mah memang schedule banget aja. Gue harus bisa date. Iya, karena tapi dia ini ya. Iya, kita kembali ke lapangan. Sudah 1-0. Penentuan. Eh, ini udah lu sana katanya ke lapangan lu. Ini yang masih di sini. Kembali ke lapangan menyaksikan. Sudah dimulai. 1-0. Nah, itu. Masanya di depan itu. Iya. Oh, masuk. Nah, lagi dikasih. Tipis. Kontrol yang baik, pemirsa. Bagus pengamatan Gemilang ya. Dan ya, ini juga ya, mereka jarang minta ganti kok ya. Ya. Oh iya betul. Emang koknya habis. Aduh, Jerome kepleset. Kalian berapa kali ganti ya, kok? Ya, ada. Ya. Karena gue lihat disediain 5 slot. Sayang. Oh, sayang kalau nggak dipakai. Ya padahal itu kalau nggak bagus ditaruh di Andara loh. Salah lagi gue. Udah dihabisin. Salah lagi gue. Oke, kita lihat tadi. Ah, tadi Chandra Wijaya melakukan kesalahan. Nah, ya, akhirnya ya. Tidak ada yang sempurna memang. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ricky Subagiasa arahkan Chandra Wijaya. Oh, keras sekali Jerome. Tapi masih bisa balik guys. Lagi. Balik. Lagi. Jerome ngolin lagi dan lagi. Ini yang harus diantisipasi Raffi ya. Hah? Besok pasti lawan akan begitu kayak Arya tuh seakan-akan gigi. Oke. Kan tadi Jerome ngarahinnya ke kartu mati. Jerome. Maksudnya gigi kartu mati gitu. Iya, memang itu kelemahan saya kan ada di gigi besok. Tapi justru kelemahan bisa menjadi kekuatan saat saya bisa itu membuat dia menjadi semangat dan kasih yang baik. Support. Oh, kita lihat lagi. Kalau sama Chandra nggak gerak, Chandra aja biasa aja. Tuh, tembaknya ya. Masih banyak. Ini kan Ricky yang nyemes, senior bos. Tapi memang dalam olahraga juga sama, kesenioritasan tuh. Ada. Bukannya sengaja, tapi mental aja. Masuk. Pengamatan yang kurang jauh. Tapi dari hati jari pengamatan Gemilang. Iya. Tapi yang jelas Jerome jauh lebih bagus dari Joshua lah. Iya. Apalagi mau bikin diri Joshua. Tapi memang Jerome bisa main. Sebenarnya tuh kalau Jerome, Arya Saloka, Cakraka, bagus, Jirayut itu bagus, bener nggak bagus ya? Ini main ganda bos, ya. Coba main single. Ah, beda cerita ya, Jerome. Coba aja dulu. Berani pilih mana, pilih Arya Saloka atau pilih Jerome? Kalau main single, mereka main dulu berdua ya. Ada yang tidak dijawab. Sama aja dua-duanya. Iya, kali ke checker deh. Tiga. Iya, tiga. Oh. 7-3. Kemarin gue lihat kan. Hah? Ini bisa ngoper loh kalau yang itu. Ini bisa ngoper, dia golin sendiri. Itulah Rico Ceper. Banyak loh. Yang banyak. Main bola. Iya, kita lihat. Oh, masih terus jual beli pukulan. Oh, masih bisa kembali. Oh, dibalas. Oh, mengarah kebagian itu ya, atas perut. Jadi saya curiga Arya dengan Chandra ini yang sengaja untuk membalikin keadaan nanti. Iya. Woi. Nah ini udah mulai balas-balas lagi. Tadinya Ricky sama Chandra. Mereka tadi mau jadinya mereka aja. Saya ketiga sama sesuai dengan energi. Iya. Baik sekali, bos. Ah, out padahal tadi Jerome pas tadi pukul dia sebenarnya sudah out. Udah ragu. Ya. 8-5 ya. Dan kita lihat ya, ngah-ngahannya napasnya Arya dan Jerome berbeda dengan Chandra dan Ricky ya. Iya. Kalau iya. Arya sama Jerome udah. Oh, keluar. Out. Nanti walaupun gimana masih suka main. Oh, kita lihat. Nah, tentu itulah. Iya, beda. Harus bisa belajar dari mereka. Udah senior tapi ya. Fit. Semoga sehat selalu pahlawan Indonesia. Kita juga ya. Kita lihat sekarang serve ada di Arya Saloka. Iya. 68. Oh. Aduh, out padahal out lagi. Dua kali tadi bola out untuk bola Jero. Ini juga kadang kamu kecewa. Out. Ya. Kalau akhirnya diambil dia masuk kan lu bisa kalah itu. Iya. Sekarang kita lihat 96 ya. Iya, dari progres.
serve arahkan pada Jerome. Baik sekali. Udah mulai Taiwan. Out. Keluar tangan tadi. Oh, ternyata 8 sama. Delapan sama. Bisa itu tadi Arya mulai tengil-tengilnya Kevin Sanjaya. Kevin Sanjaya. Baik sekali Rigi Cosmes. Drop shot yang kurang nyampe. Terlalu pendek padahal ya kalau misalnya. Ya, dikasih terus kejar tengah. Nanti gantian di tempat belakang aja lagi. Ya. Gak usah di drop-drop itu. Ya. Jadi itu ea tuh. Kayak Raffi waktu sama Devi. Itu kan bener-bener hajar aja terus gantian. Ricky proses jangan susah-susah dan balikinnya. Bukan sama guys. Iya, bisa. Chandra, serve. Ya, tengah tadi. Ya, bola ke tengah juga itu sangat mematikan. Nah, kiri kanan, tengah tuh yang bikin. Benar. Ya, bebekan atau apa. Saling mengharapkan ya. Baik, selalu 29. Mulai kan? Ini namanya Cyber Bosku. Mulai nantangin Ricky ya. Mulai nantangin Ricky dia. Iya, akhirnya tersusul. Ini lihat, ini lihat. Ledeknya. Tapi sah-sah aja lihat. Kevin bang. Iya, Kevin bang. Abis itu ngomong ojek. Kalau seperti ini nggak akan dapat kartu ya. Ya, kalau cuma tipis juga enggak ya. Kita lihat ini baru pertengahan game ya. Betul. Tadi udah duluan memimpin berarti Jarum sama Ricky Subagio disusul. Iya. Comeback, kena comeback sampai pertengahan game ini. Apakah pertengahan sampai akhir ini bakal seru nih? Biasanya kalau udah rubber, eksekusi, kasih saling santai, itu 15 sama. Kenceng disitulah Ambi yang mulai keluar. 18 keluar. Disitulah aslinya. Ya, mereka disitu janjian di awal, tapi disitu melanggar komitmen semua. Janjian bukan, tapi santai aja. Bukan. Menghibur. Bukan capek juga, janjian mungkin ada, cuma di luar skenario lebih banyak. Improve. Begini ya. Improve. Iya, kok begini ya? Oh begitu. Tuh lihat tuh, kena juga bagian tubuhnya. Titik kumpulnya ada, tapi semua nggak ke situ. Iya benar. Kita lihat tadi peluang-peluang dan pengembalian cukup. Berarti besok 3 cabang olahraga? Langsung. Ada ganda itu tadi campuran Surya Esti, atletik dan tenis. Suami istri. Kita lihat di sisa set ketiga rubber ini ya, rubber set ini ya. Itu belakang tadi juga didampingi istri tercinta Ricky Subagio, ditemani istri keluarga. Sementara tadi Chandra Wijaya bilang diajak istrinya nggak mau ikut. Siapa? Istri orang. Salah bawa. Jelas aja nggak mau ikut. Chandra Wijaya sir, arahkan pada Ricky Subagio. Di set penentuan. Aduh, crossout. Jero. Masih tinggi smash-nya. Nah, itu dia. Gregetan lihat tuh. Iya. Gregetan. Nyolek ya. Iya. Tapi itulah passion. Jadi, kesalahan itu menunjukkan sebetapa lu pengen ngeturin bola itu. Kalau Jirayu langsung salto itu. Ya langsung backward gitu ya. Masih mampu Ricky sebagai ahli. Mampu lagi, deketin lagi. Gigi tampaknya cukup tertekun ya melihat ini Gigi. Tipis lagi. Jerome sir. Flick service tadi. Idi. Tega itu. Tega sekali. Gak perlu kenceng. Ya, ini lihat nih. Belum. Tapi bola lep. Pengembalian. Comeback sekarang. Comeback 13-12 dipimpin oleh Jerome dan Ricky Subagio. Kembaliannya di tempat yang kosong tadi. Hey, keluar. 14-12, aduh. 14-12. Ya, 16 aja ya. Mulai nge-cash. Serius. Sudah tolak 3 karya.
Ricky sudah. Itu kolak pinggang itu menunjukkan capek. Stamina ya, ya, ya. Oh gitu, kebaca ya. Dong besok-besok kalau tolak pinggang. Kelihatan, jangan sampai kelihatan lawan ya. Dia tolak pinggang, oke di iya, sebenarnya juga memang kalau kita sudah bisa peka melihat orang atau lawan kita lemah tuh, 13. Itu juga salah satu chance kita. Indikasi ya. Ya. Oke, ini terjadi perdebatan antara Ricky dengan wasit. Coba mungkin ada VAR. Kan udah punya roti, saya mintanya nggak bisa. Bisa dicak, dicak. Lu kayak main remi. Nanti ya kalau sponsor udah banyak kali ya. VAR itu kan mahal ya. Ya. Lagi di, apa biasanya di challenge, challenge. Wow! Challenge. Keluar. Keluar. Ini tipis banget ini ya. Ya. Coba memindahkan arah bola tadi. Ih, cepet-cepet guys. Oh, bau sekali. Itu pukulan-pukulan jahat itu. Kita terkait banget begitu bola di kedut itu tuh. Aduh, kayaknya udah gak ada harapan. Iya, kecuali kita ngeglosor yang tidur gitu loh. Ini cemes lah. Ngeglosor itu bahasa Mozambik. Oh, tiga kali pukulan beruntun dari Jerome yang menunjukkan dia berjuang tanpa lelah. Kalau ini sampai dimenangkan oleh Jerome, berarti prediksi Anda kalian semua tadi salah semua. Kalian ya, semua? Ya, ya. Emang apa? Anda kalian semua. Banyak pokoknya fokus pada kemenangan dia. Bisa gak? Egois banget. Besok ada yang fokus. Oh iya. Kalau udah menang udah bebas. Iya. Mau dibilang eksepi, mau dibilang apa kek? Yang mau gengsi bos. Iya benar. Iya. Gengsi bosku, muncul. Wah, orang lari 15. Eh langsung ditelepon sama apa? Mas Dani. Dibilang apa? Ngapa lu bisa kalah sama dia? Iya benar. Lu sama Jeffrey Nokon menang sama Walid. Lu Jeffrey 17. Udah adu tinju aja. 15-17. 15-17. 17 sama nih. Oh, masih bisa. Ya, sebelah amat si Arya nih. Udah habis lah ya. Iya. Iya. Mas Caca di belakang aja. Oh, Arya udah habis. Masuk. Saya salah. Masuk. Hebat, Arya hebat. Masuk. Drop shot. Wow, 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 wow. Tidak dipukul keras, tapi disilang. Lihat, drop shot menyilang. Walaupun nggak semenyilang trik kayak gua tadi ya. Iya, iya. Pokoknya apapun yang ada di lu, lu bagus lah. Nggak seperti gua tadi. Bebas. Pokoknya kalau menang. Tapi untuk ukuran Arya udah oke lah. Kita lihat Chandra Wijaya kali ini diserahkan pada Ricky Subagio. Amplas. Jerome di kanan. Nah, diceter ya di area. Diceter di area. Ayo lagi. Dikasih diceter. Terbagus. Trick shot maksudnya. Di saat ketik. Di saat ketik. Mau memukul trick shot double ya. Lihat Chandra Wijaya sampai jatuh-jatuh tuh. Lihat ini double nih. Selain ke belakang ke kolong. Tapi gak pas. Dan malah nyangkut di kita lihat di antara dua kakinya ya. 17-17. Jarang-jarang Chandra Wijaya sampai jatuh bangun loh. Hey, tebak-tebakan dulu deh. Ayo. Buah-buah apa yang bukan dong. Siapa yang Kencil. Jerome Ricky. Ajis gagal. Arya. Siapa yang duluan 19 poin? Kencil. Ayo. Arya atau Jerome? Ini sekarang skor berapa? 17-17. Aku pegang siapa ya? Ayo. Kasih tahu nggak ya? Ayo, kayaknya Ricky. Ricky. Saya Ricky, Arya. Jerome berarti. Gua Arya. Oh Arya, oke. Okay. Kita lihat ya. Gigi siapa? Terus buat apa? Tunggu. Ini akan menentukan siapa yang akan menang di set ini. Oh, berguna sih. Berguna nggak sih, Pak? Tapi dua-duanya sama-sama sih. Mungkin kan pemirsa juga ingin taruhan juga. Kayak Jerome sama Arya, bagus. Cuma nggak cukup bagus kalau dibanding gua. Oke, kita lihat apa kita lihat di season depan ya. Siapa yang 19 duluan? Hai! Popo! Jatah-jatah masih deket-deket ya. Iya. Oh! Arya Saloka! 18. Dikit lagi. Satu lagi 19 poin. Tapi ini seru ya. Seru juga loh ini. Seru abis. Pada kangen semua tuh melihat Ricky Subagia dan Chandra Wijaya. Legend-legend ya, Vi. Legend-legend. Dihadirkan di sini. Sebenarnya Taufik Hidayat kan lagi cedera aja punggungnya. Iya. Sama betul. Lagi nyalek ya. Jadi waktunya susah kalau weekend. Iya, 18 sama. Sama. Lagi sering di Bandung ya. Lagi di Bandung dia. Siapa yang 19 duluan? Aduh. Ayo.
ini mendebar-debar-debar. Ayo, 19 ya. Duluan. Kenapa kan siapa yang 21 duluan? Ya. Iya juga sih. Tapi kan bisa, siapa tahu bisa jurus. Iya. Betul. Ayo. Ini inilah pemain pengalaman. 18-18 supaya menangin temennya ke Kerkot. Iya. Baik sekali. Jerong. Oh. Jadi. Oh, bagus sekali Ricky Subatnya. Semen. Arya menunggu. Arya nggak siap. Itu dipikir tadi sama Arya Saloka masuk semesnya dia. Tapi dia lupa yang di semes itu lebih kesempatan. Olympic medal. Ya, dari Mas. Pikir tadi siapa jagoannya? Belum, aku belum kasih tahu. Masih di dalam hati, alias masih pikir. Aduh, Jerong. Aduh, ini sakit banget lah. Ini udah nggak ada yang namanya. Gak ada. Ini udah pressure. Enggak, ini udah gini. Ayo semangat. Bukan sih lagi. Ambil, bro, sikat. Bro, ayo. Kalau kalah di sini ramai di bench-nya sebulan. Sudah match point buat Chandra dan juga Arya Saloka. Super Exhibition Match yang sangat luar biasa ini. Selamat untuk Arya Saloka dan Chandra Wijaya. Dan tetap angkat topi untuk Ricky Subatnya dan juga Jerome Pauling. Yes, pertandingannya menarik ya, Rico dan juga Valen. Harus dilalui dengan 3 set. Sengit sekali. Mantap pukul-pukulannya. Jus. Udah habis. Kan udah ada pemenangnya. 2-1, Chandra dan Arya Saloka memenangkan exhibition match ini. Iya. Tapi betul sekali, kita harus tetap angkat topi untuk Ricky Subagia dan juga Jerome Pauling yang menampilkan luar biasa ya. Sangat menghibur. Tidak disangka, tidak diduga, tidak dianya. Ternyata, buahnya aja pokoknya. Wow, luar biasa. Arya dan Chandra Wijaya memenangkan dengan 3 set atas pasangan Ricky dan juga Jerome Pauling. Ganda putra yang sangat menghibur ketat di laga di hari Sabtu ini. Di turnamen olahraga selebriti Indonesia. Benar-benar super exhibition match. Sangat menarik kombinasi. Kalau kemarin banyak pasangan artis dengan artis, tapi beberapa episode belakangan mantan atlet dengan artis. Dan juga Chandra Wijaya. Tapi tetap angkat topi untuk Jerome dan juga Ricky Subatnya. Ini pertandingan yang sangat seru banget dan menghibur banget. Untuk Jerome sama Bang Ricky Subatnya boleh bergabung sama kita di sini. Ini seru banget, kita ikutan deg-degan. Yang di rumah juga pada happy, komen rame banget. Terima kasih sudah membuat pertandingan yang cantik, yang indah, menghibur semua masyarakat Indonesia. Untuk Mas Ricky Subatnya dan juga Jerome, gimana rasanya seru bermain? Gak? Seru gak? Seru banget. Tapi ini karena pertama kali kayak gini, tapi ini pertama kali main ditonton begini banyak orang? Dan langsung sama legend lagi ya. Iya. Terima kasih. Mas Ricky gimana sama Jerome? Tipis banget. Ya, luar biasa. Bukan saya memang yang harus lebih banyak latihan. Saya harus lebih banyak latihan. Ini sisa-sisanya nih masih belum ngimbangi saya. Next kita lawan lagi. Wah, mau rematch lagi nih. Tapi jujur ya. Yang namanya teknik itu gak bakal pernah hilang. Apapun angkat topi untuk Ricky Subatnya. Dan Arya Saloka berhasil menang lagi. Kemarin sama Ziva di antara Pindes menang. Sekarang Pak Kocat menang lagi. Gimana Arya dulu deh, Arya dulu. Mos-mosan bro, capek bro. Jadi, gak heran lah kalau kita menang. Angga. Gimana bro? Gini, ini jawabannya masih mau sewor apa enggak nih? Oh! Kalau tadi. Ditanya. Yeah.
menang tadi gimana? Nah, saya bilang jawabannya masih mau sewor apa enggak nih? Kalau mau sewor, kami biasa latihannya sama Owi. Kalau mau gini deh, ini mumpung ada waktu 10 menit. Gimana kalau Jerome sama Arya Saloka main sampai 10 aja? Main sampai 10 aja? Atau 11? Hah? Napas habis. Oh, napas habis. Udah pada gak kuat, emang capek napas banget. Buat malam ini sih. Iya. Tadi katanya kurang fit ya. Kurang fit, tapi tetap ya. Tapi keren. Bukan alasan, memang udah dikasih tahu, tapi semangatnya luar biasa. Kan kata kakinya ya, bukan alasan. Sebenarnya ngomong kurang fit itu adalah strategi. Luar biasa. Sebenarnya kurang fit itu adalah strategi. Kita memang gak lengah. Oh iya, betul. Sembilan belas sama. Hati-hati. Karena banyak triknya memang. Tapi kalau dibilang sakit kita gak percaya tadi. Tapi iya benar, sebenarnya Jerome ini abis ACL. Dan ini baru pertama kalinya ya tampil lagi ya setelah ACL ya. Sebenarnya aku pernah tawarin untuk turnamen olahraga season pertama, dia masih sakit. Untuk Arya, kalau season 3 nih, itu Valentina Jebret sombong banget. Juaranya itu dia. Dia itu belum ada yang lain. Lu season 3 berani gak? Gini. Gimana? Gua kasih tahu dulu ya. Valentina Jebret. Itu pernah lawan gua kalah. Dia kalah. Di Senayan. Beneran dia kalah. Ya. Dia gak mau nantang gua lagi. Hei, berani gak lu? Kamu tahu smash saya seperti apa kan? Ah. Okay. Jadi dia pernah kalah sama lu? Pernah kalah. Dia gak ngaku. Berarti di posisi 3 dong. Gimana kalau single nanti lawan lu dia berani? Bentar dulu. Latihan drill dulu lah. Oh, latihan dulu. Medalinya sih nakut-nakutin boleh. Medalinya serem, Bi. Medalinya serem. Iya, tapi lawannya masih yang beginner-beginner. Oh. Kalau Jerome, medalinya bukan lu lawan single, seandainya single lawan Valentino Jebret, berani gak? Kalau petarung. Boleh. Boleh? Antara badminton atau pingpong boleh. Oh iya, pingpong jago. Iya, pingpong lebih jago. Wah, ini bakal seru. Abdel, Cing Abdel. Boleh. Tadi waktu Pak Filip dia ngomong, gimana kalau kita badmintonnya pakai cing pingpong gitu. Oh. Tapi abis ini kita akan kembali lagi. Ini karena mereka main di iklannya gak apa-apa. Dan kemana-mana, beneran di turnamen olahraga Celebrity Indonesia Season 2 bersama Nodrop. Chat Levis, Andy, Bocah. Yeah. Okay, tenang dulu kalau gitu ini karena masih semangat ya. Kita ucapkan juga terima kasih kepada Cabe Bang. Pedas cabenya, sedap bawangnya. Okay, jangan kemana-mana, tetap di turnamen olahraga Celebrity Indonesia Season 2 bersama Nodrop, Chat Flavis, Anti Bocok. Rifato, kita lagi di Itali. Hilangan arah. Ini kita mau ketemu tim balapnya Valentino Rossi sama tim balap rally. Iya, Lamborghini balapan. Gokil. Tapi gua enggak ikut nih, katanya abis ini ada tripnya Rifat Sungkar yang naik Lamborghini di atas S. Iya, yang minggu depan. Minggu depan ya? Iya, minggu depan. Jadi Pertamina bikin dua deal. Satu VR46. Sama yang ini sekarang nih, yang kita mau datang nih. Sama timnya Valentino Rossi. Besok kita ke Bolonya. Factory-nya Lamborghini tuh Bolonya. Okay. Itu factory-nya Lamborghini. Oh, kita besok ke factory-nya. Iya. Wow, kalau factory-nya ke pabriknya Lamborghini, bro. Terus habis itu, ntar lu udah pulang, uh-huh. Lu pulang. Lu balik lagi? Balik lagi ke sini. Gila, buat jadi driving di atas S. Emang Rifato nih orang Italiano, top, udah pas ya, top ya. Wah, sama siapa? Sama Sisi ikut? Sama Sisi. Weh, gila drifting di atas. Makanya gue pinta, bini lu bisa gak? Hah, emang bini lu bisa nyetir? Wah, bini nyetir. Jago gila. Sumpah? Bener, nekat itu sih, bukan jago lagi, nekat. Oh, pakai Lamborghini di atas S, mau nge-drift. Minggu depan balik lagi. Harusnya terima kasih sih. Yang minggu depan. Aduh.
lagun di atas es dekat ski resort, terus ada benteng bawah, terus ada yang buat ditarik pakai anjing. Kok kita nggak ikut lagi sih minggu depannya? Aduh, kenal. Kamu paling pengen banget pasti nyobain ini. Pengen lah kalau yang itu. Itu lucu tuh. Berarti tanggal berapa tuh di sana? Gue 3 sampai 10. 3 Februari sampai 10? Gila seru banget. Papa tahun depan. Tapi iya, tapi tahun ini aja kita seru banget. Hmm. Nah ini sama rombongan dari mana? Terima kasih banget. Jadi thank you banget kita bisa jalan-jalan sini ya. Di berapa rombongan kita? 105 orang. 105 orang. Hari ini kita nyampe di Itali. Jadi Pertamina Lubrikan ini sponsorin tim balapnya Valentino Rossi. Tapi yang minggu depannya ke drifting Lamborghini gua enggak ikut lagi. Winter ini. Driving. Oh, seru banget. Kalau untuk Bapak petani. Jadi di sini kita bareng-bareng juga ya. Jadi 100 rombongan ini siapa aja sih yang ikut ini, Pak Weri? Ini ya, agen-agen kita, distributor. Agen-agen distributor pelumas kita ya. Yang menjual pelumas kita sehingga kita jadi meledak. Dan mudah-mudahan dengan momen ini jadi meledak lagi. Oh, distributor-distributor hebat-hebat nih. Ini ada pas banget tur pemasaran. Ya, ibu direktur pemasaran nih. Bu. Jadi kita di sini ngapain aja dong? Kasih tahu dong. Kita di sini mau melihat partner-partnernya Pertamina Lubricant. Oke. Okay. Percaya sama kualitas kita nih. Wih. Yang udah pakai produk-produknya Pertamina Lubricant. Wih, mantap. Sampai sponsorin tim balapnya Valentino Rossi. Betul. Jauh-jauh ke Itali kita. Gila. Pokoknya kita partnership. Kibarkan bendera merah putih di bukan, dunia. Bukan cuma nempel stiker di motor orang. Iya. Namanya berubah Pertamina Enduro PR46. Pertamina Enduro PR46. Top mantap is the best. Pokoknya lihat keseruan kita ya. Kita baru keluar dari imigrasi mau keluar airport dulu. Aja nyanyi dulu. Tunggu ya, drone gitu. Mana. Mau lihat apa? Mana? Mau lihat apa? Mana drone-nya? Hah? Mana drone? Drone-nya? Tuh. Mana? Itu tuh Om Omolik. Sini, panggil. Omolik, drone-nya. Drone-nya mana? Mana ya? Aja mau main apa? Tuh, Dek. Dek itu tuh. Tuh, udah terbang tuh, Dek. Tuh. Ini aja tuh. Takut. Gue takut. Ya, pergi deh. Ya, dia pergi. Tipis banget ya. Yang terakhir-terakhir itu apakah sudah under pressure?
Udah capek juga sih ya. Udah capek juga. Agak kuras ya, cuman memang poin krusial tadi buang bola saya dua kali. Oh. Iya, terlalu mudah dia. Jadi mudah. Itu ya, tadi kesalahannya ya. Poin terakhir ya. Buang ya. Tapi kalau misalnya ngelihat lawannya Arya Saloka sama Chandra Wijaya gimana? Mas Riki. Ya yang pasti saya nggak nyangka ya Arya Saloka itu karena dengar memang rutin juga latihan ya, dan memang tadi sudah dibuktikan ya kalau Chandra memang kita sama-sama tahu ya, yeah. tapi saya salut partner saya luar biasa. Wah, tepuk tangan buat Jarom Colin. Gimana, Mas Riki melihat Jarom Colin main tadi main bareng gimana nih? Ya cukup solid ya, karena memang ganda ini lebih sulit daripada main tunggal kan. Saya udah bilang ini yang penting saya ngikutin aja. Mau kemana bola ambil aja saya bilang. Ya, tapi tadi luar biasa, salut saya. Salut. Ya, ya. Kalau dari Jarom gimana tadi main sama Mas Riki? Kayak aku gak nyangka kita sekonek itu. Padahal ini baru pertama kali ketemu dan pertama kali main. Gak pernah latihan. Gak pernah latihan bareng gitu. Jadi sebenarnya tadi sebelum lomba tadi kan kita ngomong-ngomong sama Kak Arya, sama Kak Chandra. Mereka bilang kayak mereka pernah latihan bareng. Jadi kayak, wah susah nih kan pasti kan ada kayak apa, chemistry ya? Chemistry-nya belum terbangun karena kita. Tapi ternyata tadi kayaknya kan kayak saling cover, saling ambil-ambil kayak. Kita ketemu di sini. Iya, kita ketemu di sini tadi. Ketemu di sini. Iya, gitu. Tapi chemistry-nya langsung dapet. Langsung dapet kayak wah, ini mantap sih gitu. Oh, mantap. Tapi kalau misalnya ada kesempatan untuk rematch mau enggak? Ya. Boleh, boleh harus. Boleh ya. Iya. Siap. Kalau gitu ditunggu tasi 3 ya. Kalau gitu terima kasih banyak ya untuk Riki Sumbanjo dan juga Jarom. Terima kasih banyak. Dan aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada No Drop Cap Pelapis Anti Bocor. Nah jangan kemana-mana ya, tetap di Turnamen Olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop Cap Pelapis Anti Bocor. Dan sekarang kita bergabung ke komentator, silakan. Ya kita lihat tadi bagaimana akhirnya Super Exhibition Match yang dimenangkan oleh pasangan Arya Saloka dan juga Chandra Wijaya. Chandra Wijaya. Cukup emosi, cukup emosional ya. Ya. Tadi bagaimana menantang kayak gue. Kayak lu tadi. Tapi dan, nanti mungkin cerita dulu sedikit. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ini nggak melihat kejadiannya tadi. Di mana saat memang Arya Saloka sedang diwawancara oleh Raffi Ahmad. Ya agak sedikit memberikan sewor. Kayaknya ingin menantang seorang Valentino Jebret. Tunggal. Gimana tapi tantangannya? Apakah nanti Anda terima? Sebelum gue jawab, kita lihat dulu best momennya di highlights pertandingan. Ini mana? Dia. Super exhibition. Nih. Oh iya. Nih. Oke deh. Oh dia. Udah. Nah ini dia. Thank you banget. Tidak terasa, Arya Saloka lagi. Arya mungkin ada yang mau lu sampaikan gak untuk semua fans-fans lu. Terutama ini SCTV seneng lu ada lu datang lu. Saya sudah lama tidak bertamu. Ya makanya ini pertama kali lagi. Ini pertama kali lagi gue ada di TV lagi. Gue tuh gak pernah ngambil, Bi. Demi lu. Oke, terima kasih buat yang dukung saya, Ko Chandra, Ariki, sama Jarom. Alhamdulillah kami bermain fun dan tidak ada cedera. Terima kasih banyak. Itu dia yang paling penting. Saya senang sekali. Rans, ini mengadakan TOSI seperti ini. Ini ajang untuk mempromosikan cabang olahraga yang ada di Indonesia. Jadi lebih meningkatkan olahraga lagi. Keaktifan masyarakat untuk berolahraga pastinya. Thank you. Hidup sehat terus ya. Ya, dan sehat juga ya, biar cepat pulih lagi. Ya. Jangan lupa kalau ada turnamen olahraga selebriti Indonesia Season 3, lu siap gak ikutan?
Iya, tadi itu katanya jepret, lawannya jepret mana? Kesel banget jepret, ngegampangin dia bilang, ah si Arya semang ada apa-apanya dibandingkan gua. Dia bilang gak, gitu. Gak apa-apa, kita lihat aja nanti Valentino jepret. Valentino saya tunggu jepret. Persiapan kamu. Valentino jepret, juara kita ditantang. Arya Saloka, mana jepret, jepret, jepret sini dulu. Ini dia, Valentino jepret, juara kita yang ditantang langsung oleh Arya Saloka. Valentino jepret, Valentino jepret. Lu denger gak? Aduh. Lu denger gak? Arya Saloka. Lu jujur, lu pernah kalah sama dia, lu gak ngomong-ngomong. Yang dia gak ingat, itu adalah pertandingan di GBK Arena. Itu main double. Main double dan itu tidak dia yang memenangkan pertandingan itu. Jadi di sini kalau emang gak ada bukti, kalau gak ada foto, video, itu hoax. Jadi kalau emang lu pengen nantang gua, gak usah pakai fitnah. Langsung aja, kapan, di mana kasih tahu. Waktu gua main sama Vindes, dia ada di samping Agri. Dia bilang, ya jangan main-main dong, kan gue ngerasain space lu kencengnya kayak gimana. Inilah kadang-kadang ya, orang kalau disuruh ngomong itu berbeda dengan pada saat di depan kamera. Yeah. Tapi gue orangnya apapun itu tetap gak apa-apa gue terima. Tapi kita selesaikan melalui lapangan aja. Ya udah gini. Kapan-kapan. Double atau single? Jangan double. Double itu tergantung teman, kalau berani single. Single. Hadapi gue sendirian. Single. Jangan sama teman. Berani. Hadapi gue sendirian. Oke, single. 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 Kita single. Yang single. Bentar, mau skor berapa? Gak usah skor. Yang jelas gue gak akan kasihan sama lo. Nol juga nol gue kasihan. Wow. Oke. Siap dong. Kalau gitu kita akan siapkan pertandingan antara Valentino Jepret melawan Arya Saloka. Dan ingat ya. Gua tetap juaranya dua kali berturut-turut. Iya, tapi kan kalau digeser ya bisa aja. Ya mau ngomong apa aja terserah, yang punya ini gue. Oke, sabar. Yang ketiga. Gua yang pegang pialanya. Oh! Jadi buat yang mau nantang juara yang ketiga, siapin dulu latihan dulu. Latihan dulu yang benar baru lawan saya. Sewor yang sangat seru. Dikira kita akan yang ketiga langsung final kali. Kita akan lihat siapakah. Lomba aja belum, udah sewornya udah duluan. Nah, iya, emang dia pikir bisa langsung ngalahin lawan-lawannya. Ini sewor dari juara bertahan kita dan calon juara kita. Besok di episode terakhir, kita juga akan menyaksikan cabang olahraga yang juga pasti seru. Karena line up-nya juga seru-seru. Semua artisnya luar biasa. Karena ada atletik. Akan dan ada juga Fadil Jaidi, Rasha Hidaya, Bastian Steel, Aldi Taher, Jirait, dan juga Dito Percussion. Cewek-ceweknya sayang siapa? Ya, cewek-ceweknya juga ada Gisela Anastasia, Nirina Zubir, Cinta Laura, Flavio Zafuera, Anissa Aziza, Sahila Hisam. Wow, dan juga selain atletik, besok akan ada pertandingan final tenis mixed double husband and wife antara Raffi Ahmad, Nagita Slavina melawan Tanta Ginting dan Denalta Unico. Ya, sebelumnya juga, kalau kalian... Lo menang gak, Vi? Ya, kita lihat besok kita latihan ya. Premier League ini makin seru di video. Karena weekend ini akan ada Arsenal melawan Liverpool. Duel yang sangat sengit papan atas Premier League. Yang pastinya juga, bisakah Arsenal menghadang Liverpool yang sedang on fire? Nonton keseruannya hari Minggu jam 23.30 hanya di video. Ya udah kalau gitu kita tunggu ya antara Arya Saloka dan juga Valentino Jepret. Turun latihan dulu aja. Dan kita mau kasih info juga kalau besok kalian harus banget nih siap-siapnya lebih awal karena match-match besok di Tosi yang kedua ini akan lebih awal di jam 12. Jadi kita akan mulai di jam 12 siang di SCTV, YouTube Rasa Entertainment dan juga video. Ya kalau begitu sampai ketemu besok. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di turnamen olahraga Selebriti Indonesia Season 2 bersama No Drop, Chat Pelapis, Anti Bocor. Besok final tenis atletik dan juga badminton. Double. Sekarang aja, nggak usah nunggu, sekarang aja.